hadis di situ, hadis yang ke-36. Kemudian pergi pula kepada bab ke-29. Bab ma'ja'a annal udhunain minar ra'si. Bab kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Nah, itu yang belum kita baca lagi. InsyaAllah hari ini kita bincang yang ini. Hadisnya ialah hadis yang ke-37. Wa bihi qala haddatsana Qutaybah qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Sinan ibn Rabi'ah an Shahr ibn Hawshab an Abi Umamah qala tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faghassala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi wa qala al-udhunan min ar-ra's. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد. إمام الترمذي meriwayatkan katanya Qutaybah meriwayatkan kepada kami katanya Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Sinan bin Rabi'ah, daripada Shahr bin Hawshab, daripada Abi Umamah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, baginda membasuh muka 3 kali dan kedua tangan 3 kali, lalu menyapu kepala seraya bersabda, kedua telinga adalah termasuk sebahagian daripada kepala. Kata Abu Isa, kata Qutaybah bahawa Hammad berkata, aku tidak tahu apakah ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Abu Umamah. Abu Isa berkata lagi, dalam bab ini ada juga hadis daripada Anas. Imam Tirmizi berkata lagi, hadis ini sanadnya tidak kuat. Ia bagaimanapun dipakai oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka, bahawa kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Ini juga merupakan pendapat Sufyan Al-Thawri, Ibnu Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sesetengah ahli ilmu pula berpendapat bahagian hadapan telinga termasuk dalam wajah, yakni muka, sementara bahagian belakang telinga pula termasuk dalam bahagian kepala. Ishaq berkata, aku memilih menyapu bahagian hadapannya bersama wajah dan bahagian belakangnya bersama kepala. Asy-Syafi'i pula berkata, keduanya adalah sunnah yang berasingan. Orang yang berwudu hendaklah menyapu keduanya dengan air yang baharu. Itu setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bincangkan. Kalau bab bab 28 berkenaan dengan menyapu kedua telinga bahagian luar dan dalamnya, maka bab ke-29 menceritakan kedua telinga itu
termasuk dalam bahagian kepala. Termasuk dalam bahagian kepala. Maka zahirnya, secara zahirnya, bila kata termasuk dalam bahagian kepala, ia perlu disapu bersama kepala lah. Sebaik saja selepas selesai sapu kepala, sapu telinga terus. Sepatutnya begitulah. Ada kata telinga tu sebahagian daripada kepala. Adapun perbincangan yang telah kita buat sebelum ini, ada beberapa lagi pendapat berkenaan dengan sapu telinga itu. Sebab itu saya sertakan juga perbincangan kita yang sebelum ini dalam nota ni. Cuba kita lihat sekali lagi, insyaAllah. Sebab sebelum ni tak ada nota kan. Mula-mula sekali muka surat 210, dia ada khilaf ulama tentang sapu telinga. Sebab-sebab khilafnya antaranya terdapat hadis yang berbeza-beza tu. Baiklah. Tajuk bab ke-28 ini juga mengisyaratkan kepada khilaf ulama tentang telinga. Adakah ia termasuk dalam anggota wuduk yang dibasuh atau disapu? Di situ khilaf. Ini termasuk dalam yang kena basuh ke ataupun yang kena sapu. Ada khilaf di situ. Di bawah ini dikemukakan perbezaan pendapat para ulama tentangnya. Satu, Imam Az-Zuhri dan Daud Az-Zahiri berpendapat kedua telinga termasuk dalam anggota wuduk yang dibasuh. Ia termasuk dalam anggota wuduk yang dibasuh, sama ada bahagian luar atau bahagian dalamnya. Bahagian luar maksudnya inilah, bahagian belakang telinga. Bahagian dalam ni dalam. Itu bahagian dalam. Kedua-dua bahagian ini, telinga ni, perlu dibasuh. Perlu dibasuh. Itu mengikut mereka ni lah, iaitu Az-Zuhri dan Daud Az-Zahiri. Kira-kiranya bagi mereka ia termasuk sebahagian daripada muka, bukan sebahagian daripada kepala. Sebab kalau kepala, haknya ialah disapu, bukan dibasuh. Adapun muka, itulah yang dibasuh. Muka dibasuh. Bila kata dibasuh bersama muka, maknanya ia termasuk sebahagian daripada muka lagi lah. Ketika basuh muka tu, kena basuh juga terus telinga tu, sebab telinga tu termasuk sebahagian daripada muka. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, Asy-Sya'bi dan Hasan bin Salih dan Ibnu Syuraih berpendapat bahagian hadapan atau dalam telinga dibasuh, bahagian belakang atau luar telinga pula disapu. Ini pendapat yang kedua. Bahagian hadapan atau bahagian dalam telinga, maknanya kalau kita berhadapan dengan seseorang tu, kita nampak itu di hadapan ni, dalam telinga, bahagian hadapan. Dan bahagian belakang atau luar telinga pula disapu. Bahagian dalam, depan, basuh. Bahagian belakang, sapu. Sapu saja, bukan basuh. Maknanya kena diberi perhatian sedikitlah dari segi penggunaan air itu. Biar jadi macam, biar jadi boleh disebut sebagai basuh, tempat basuh pun. Kalau bahagian sapu tu disebut sebagai sapu sajalah. Jadi sebanyak mana kira-kiranya air yang perlu ada di tangan. Kalau sapu tu apa ni, tak ada air pun tak apa, asalkan ada bekas-bekas dia saja. Itulah bezanya. Yang ketiga, Imam Ishaq bin Rahway berpendapat ketika membasuh muka, disapu bahagian hadapan atau dalam telinga. Sapu, bukan basuh. Ketika menyapu kepala pula, disapu bahagian belakang atau luar telinga. Itu dia, ada beza situ. Kedua-duanya sapu, tapi bahagian depan atau dalam telinga disapu ketika basuh kepala, basuh muka, selepas basuh muka sapu. Bahagian belakang selepas sapu kepala, dan sapulah telinga bahagian belakang. Begitu.
Ini pendapat yang ke yang ketiga. Yang keempat, Imam Asy-Syafi'i berpendapat telinga disapu sebanyak 3 kali dengan air yang berasingan, selepas disapu kepala sebanyak 3 kali juga dengan air yang berasingan. Ini pendapat yang keempat. Maknanya ketika kita sapu kepala tu, kalau mengikut Syafi'inya, biar kena tangan ini air sekali sapu, sekali lagi kena sapu, sekali lagi kenakan air tu sapu di kepala. Itu 3 kali. Selepas itu, mana tiga-tiga tu air yang berasingan lah. Lepas tu sapu telinga pun dengan air yang berasingan. Sapu telinga, air yang berasingan sapu, air lain pula sapu, ataupun dan satu sekali lagi sapu gitu. Tapi sapu lah, tidak basuh. Sapu. Jadi nak bagi ingat tu kena perhatilah ini. Hari tu pasal kita tak ada nota kan, susah juga nak ingat kan. Kena tengok rakaman. Ini kalau ada nota ni senanglah, boleh bayangkan. Yang kelima, jumhur ulama berpendapat telinga disapu terus, bahagian dalam, bahagian luar dan dalamnya, selepas disapu kepala sebanyak 1 kali sahaja. Dengan air sapuan kepala juga, bukan dengan air yang berasingan. Maknanya kita basahkan tangan kita, selepas basuh tangan ni, dua belah tangan ni, basahkan, sapu kepala, seperti yang kita telah belajar dalam hadis sebelum ni, bermula daripada hadapan, bawa ke belakang, lepas tu ke depan, lepas tu terus telinga dengan air yang sama, air sapu kepala tadi juga, tak perlu ambil air yang lain. Itu pendapat jumhur ulama. Ibnu Abbas, Atha, Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri, Abdullah bin Al-Mubarak, Malik dalam salah satu pendapatnya, Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Bukhari, dan hampir ke semua fuqaha muhaddithin berpendapat demikian. Yang kelima tadi, pendapat jumhur ni, mereka ni termasuk dalam yang kelima lah, kebanyakannya. Imam Tirmizi juga sependapat dengan mereka. Tajuk bab yang diadakan oleh Tirmizi di atas jelas menunjukkan pilihan jumhur ulama. Sebab itu dia buat tajuk ni, sapu telinga tu luar dan dalamnya sekali, sekaligus. Inilah yang terdapat di dalam bab sebelum ini. Jadi ini kena letak di hadapan lah. Kemudian dia sebut apa alasan masing-masing itu ada di bawah tu. Sekarang ni kita nak pergi kepada bab baru lah, bab ke-29 hari ni insyaAllah. Iaitu bab kedua, telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Hadisnya diriwayatkan daripada Abu Umamah, katanya Nabi SAW berwudu, baginda membasuh muka 3 kali dan kedua tangan 3 kali, lalu menyapu kepala seraya bersabda, kedua telinga adalah termasuk sebahagian daripada kepala. Itulah hadisnya. Termasuk sebahagian daripada kepala. Baiklah, kita tengok terlebih dahulu apa ni latar belakang perawi-perawinya sedikit sebanyaklah. Sedikit sebanyak secara ringkas ada di situ. Yang pertamanya, 394 itu, iaitu Sinan bin Rabi'ah. Sinan bin Rabi'ah. Adapun Qutaibah apa semua tu kita sudah bertemu dah. Jadi tidak diulang lah. Biografi dia tu tak ulang lah. Jadi siapa Sinan bin Rabi'ah ini? Sinan bin Rabi'ah Al-Bahili Al-Basri Abu Rabi'ah, seorang perawi saduq yang ada padanya kelemahan.
seorang perawi saduq. Ini satu istilah ataupun lafaz ta'dil yang rendah, eh? Saduq. Maknanya ulama apa ni, pakar tentang perawi-perawi hadis ni, letak dia tidaklah terlalu tinggi, tidaklah terlalu tinggi. Hanya disebutkan saduq. Kalau nak kira dari segi lafaznya, saduq itu memberi makna tinggi juga. Sebab ia adalah kita panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya kuatlah sifat itu ada padanya. Jadi kalau sadiq makna benar, saduq sangat benar. Tapi apakah di sini dipakai dengan makna bahasa itu? Tidak, tak boleh pakai begitu. Bukan makna sangat benar tu nak menceritakan dia ni seorang yang sangat tinggilah kedudukannya pada kacamata ulama-ulama rijal hadis. Tidak. Ini satu istilah yang dipinjam daripada perkataan bahasa Arab dengan sirah mubalaghah itu, untuk menunjukkan seorang perawi yang boleh diterima riwayatnya. Kalau macam ni saduq ni, taraf dia tu bukan perawi sahih, perawi hasan sahaja, perawi hasan sahaja. Maknanya perawi hadis hasan sahaja, bukan perawi hadis sahih kedudukannya itu. Maknanya sebab itulah saduq ini, di samping lafaz ta'dil ini, dia boleh ada juga lafaz tajrih. Cuba tengok situ, yang ada padanya kelemahan, yakni fihi lin, fihi lin, atau fihi dha'f, mana ada kelemahan juga. Ada kelemahan pada perawi itu lafaz tajrih atau jarh. Maknanya ulama pengkaji perawi-perawi hadis ni nak sebut sesuatu yang tak baik lah yang ada pada dia, kekurangan dia. Di samping ada kelebihan, boleh ada juga kekurangan ini. Tapi kalau perawi itu disebut dengan lafaz ta'dil yang tinggi, tak boleh lagi ada bersama dia ni. Ada kelemahan, tak boleh kata begitulah. Itu kaedahnya. Kalau dia boleh sebut juga, ini menunjukkan saduq itu adalah satu istilah di sisi ulama-ulama rijal untuk perawi yang tidak begitu kuat lah, tidak begitu kuat. Jadi dalam kira-kiranya kita boleh katakan ini perawi paling tinggi pun hasan, hadis hasan. Mana dengan sebab ada perawi ini, hadis ini akan dihukum hasan, tidak sahih. Paling tinggi pun, paling tinggi pun. Bukhari mengemukakan hadisnya berserta perawi lain. Imam Bukhari ambil juga hadis dia. Ini Rabi'ah, Sinan bin Rabi'ah ni ada juga Imam Bukhari ambil, tetapi maqrunan bighairihi. Maqrunan bighairihi maknanya Imam Bukhari tidak jadikan hadis dia tu sebagai hadis utama dan memang merujuk kepada dia semata-mata. Tidak. Dia tu disebut sebagai sokongan kepada orang lain sahaja, bukan sebagai perawi utama. Maknanya Imam Bukhari kemukakan hadis dia tu sebagai mutaba'ah atau sebagai syawahid, mungkin begitu saja. Bukan sebagai hadis yang utama atau hadis usulnya, tidak begitu. Itu maksud maqrun dan bighairihi. Seorang perawi dari tabaqah keempat. Ini istilah Hafiz Ibnu Hajar. Tabaqah keempat maknanya generasi empat, generasi lima, generasi enam. Dia ada banyak pula. Maknanya termasuk dalam generasi tabi'in. Tabi'in yang mana kebanyakan riwayat dia daripada sahabat-sahabat besar. Daripada tabi'in besar. Sahabat tu mereka sempat tengok saja. Tak ada sabit sama ataupun mendengar daripada sahabat. Itu makna tabaqah yang keempat. Daripada Syahr bin Haushab, Syahr bin Haushab Al-Ash'ari Ash-Shami, hamba bebasan Asma binti Yazid bin As-Sakan. Syahr bin Haushab adalah seorang perawi saduq yang banyak melakukan irsal dan banyak waham, maknanya terkeliru.
Seperti perawi sebelum ini juga disebut dengan lafaz ta'dil yang rendah, iaitu saduq. Di samping itu disebutkan juga kekurangan dia. Ini menunjukkan lafaz saduq itu lafaz ta'dil yang rendah, bukan tinggi, ya, bukan tinggi. Disebut juga antara kekurangan dia, dia banyak melakukan irsal. Maknanya kalau dia riwayat hadis dia tak sebut perawi di atasnya. Terus diambil daripada perawi yang dia tak sempat pun dengan perawi itu. Perawi yang dia ambil secara langsung tidak disebut. Kenapa tak disebut? Itulah menjadi masalahnya. Mengikut ulama-ulama hadis, ada sesuatu tu dia berasa tak sedap tu. Perawi di atas dia tu kalau dia sebut nanti orang tawar hatilah dengan hadis dia, begitu. Begitu ceritanya. Sebab itu satu kekurangan tu kalau tak sebut perawi di atas yang kita ambil daripada dia. Selain itu banyak pula waham, keliru. Sepatutnya gini, dia jadi gini. Ini tentang Syahr bin Haushab. Dari tabaqah ketiga. Demikian tersebut dalam Taqribut Tahdzib. Jadi kita di tempat yang lain ada menyebutkan tentang tabaqah itu. Jadi kena tengok di sana lah. Tabaqah ini apa maksudnya, tabaqah ini apa maksudnya. Kena tengok di sana. Sebab perincian dia tu panjang, sampai tabaqah 15 apa semua tu ada tu. Ini lapisan-lapisan perawi lah, yang mana kepada seseorang ahli hadis dia kena ingat ini perawi ni ada macam mana, peringkat mana, dia sempat bertemu dengan siapa, dia sempat belajar atau menerima hadis dengan siapa, dan dengan siapa dia tak sempat. Itu perlu kita tahulah. Kemudian nanti kita akan bincang nanti. Ini sepintas lalu saja tentang dia. Kalau kita ingat mana-mana yang sempat mengikuti dulu Muqaddimah Muslim dulu. Dalam Muqaddimah Muslim Imam Muslim telah pun sebut nama ini sebagai perawi dhaif. Sebagai perawi dhaif, Syahr bin Haushab. Sekarang ni kita bertemu dengan riwayat dia di dalam Tirmizi. Lepas tu perawi ni kata, kata Abu Isa dalam komentar Tirmizi tu, kembali ke atas, atas. Hammad berkata, aku tidak tahu apakah ini perkataan Nabi atau perkataan Abu Umamah. Jadi al-udhunani minar ra'si ini, adakah ini kata-kata Nabi atau kata-kata sahabat Abu Umamah? Itu Hammad, mana salah seorang perawi lah. Cuba kita tengok, sanad dia, cuba kita tengok pada muka surat 212. Hadatsana Qutaibah, Imam Tirmizi ambil daripada Qutaibah, Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Hammad bin Zaid. Hammad itulah Hammad. Qutaibah ambil daripada Hammad, Hammad ambil daripada Sinan bin Rabi'ah dan seterusnya. Jadi Hammad tu kata salah seorang perawi bagi hadis ini, yang ini guru kepada guru Imam Tirmizi, Hammad bin Zaid. Dia kata dia tak pasti ni. Al-udhunani minar ra'si ini kata-kata Nabi ke atau kata-kata sahabat Abu Umamah tu. Cuba kita perhatikan. Abu Umamah kata Nabi SAW berwudu, baginda basuh muka 3 kali dan tangan 3 kali dan sapu kepala. Setakat itu tu memang semua terima sebagai hadis Nabi SAW dan marfu'. Marfu' mana dikaitkan dengan Nabi lah. Cuma waqala, dan dia berkata, tadi saya terjemah dan baginda berkata, seraya baginda berkata mengikut satu pendapat, tapi satu pendapat yang lain mana dan beliau berkata, beliau tu Abu Umamah, yang ini sahabat yang menceritakan ni perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia berkata, yakni atau beliau Abu Umamah tu kata, al-udhunani minar ra'si, telinga ni termasuk sebahagian daripada kepala. Siapa kata? Abu Umamah. Hammad ni dia tak pasti
Adakah al-udunani minar ra'si ini kata-kata Nabi atau kata-kata Abu Umamah? Maknanya sama ada ini lafaz hadis marfu atau lafaz hadis mauquf. Ini mauquf. Mana ini tak sampai kepada Nabi, bukan Nabi yang kata begitu. Yang kata begitu ialah Abu Umamah. Kenapa dia kata begitu? Kira-kiranya sebagai tafsiranlah. Sebagai tafsiranlah. Sebab Nabi sapu kepala tu, dah kalau telinga ni sebahagian daripada kepala, telinga pun disapu jugalah bersama kepala tu. Seperti kita sebut tadi, sapu kepala dulu, lepas tu sapu telinga jugalah. Gitulah kira-kiranya. Sebab telinga tu sebahagian daripada kepala. Selepas sapu kepala, sapu telinga lah. Tapi adakah ini kata-kata Nabi atau itu pendapat dia saja, kata-kata dia? Kalau kata-kata dia, boleh jadi apa yang dia faham tu tak tepat. Cuma dia faham saja. Dia faham saja. Tapi kalau kata-kata Nabi, kedudukannya lain. Kedudukannya lain. Perawi dia tu Hammad bin Zaid kata dia tak pasti ni. Ini kata-kata Nabi ke atau perkataan Abu Umamah? Bermakna di situ sudah sudah ada keraguan. Sudah ada keraguan. Sebab itu jadi telinga tu jadi macam-macam tu. Ya, macam kita sebut tadi, yang ni kata begini, yang ni kata begini, sampai lima pendapat. Sebab itulah. Lepas tu Abu Isa berkata lagi, dalam bab ni ada juga hadis daripada Anas. Hadis daripada Anas. Kata Hafiz Ibn Hajar, terdapat Imam Tirmizi sebut Anas saja. Dalam bab ini ada juga hadis daripada Anas. Mana selain daripada Abu Umamah, ada juga riwayat daripada Anas yang menyebutkan perkara yang lebih kurang sama. Itu maksud dalam bab ni tu. Dalam bab ni tu maksudnya berhubung dengan perkara ni lah, telinga tu. Kata Hafiz Ibn Hajar, terdapat 8 orang sahabat meriwayatkan hadis yang mengandungi ucapan al-udhunani minar ra'si. Mereka ialah, jadi bukan Abu Umamah seorang saja. Semua sekali, kata Hafiz Ibn Hajar, ada 8 orang yang meriwayatkan hadis yang ada cerita ni ni. Tapi mengikut Hafiz Ibn Hajar, semuanya bermasalah. Semuanya bermasalah. Itulah bendanya. Kita tengok sekali lalu tu banyak dah. Kalau pada kita, kita rasa kuat lah kan? Tapi tidak. Bagi ahli hadis ni tidak gitu. Sebab dia sudah kaji, sudah tengok berapa orang riwayat ni. Maknanya beberapa perkara yang kita perlu ingat di sini, yang Imam Tirmizi sebut dalam bab ini ada juga hadis daripada sahabat. Tidak semestinya disebutkan dia sebut seorang tu maknanya seorang saja, tidak mesti. Kadang-kadang kan kita bertemu dia sebut beberapa orang sahabat. Kita panggil riwayat fil bab. Riwayat fil bab. Kadang-kadang tidak begitu, dia sebut seorang tapi sebenarnya banyak. Apakah Imam Tirmizi tak tahu? Kira-kiranya tak munasabah dia tak tahu. Dia seorang imam hadis, dia tahu, tapi sekadar untuk meringkaskan cerita. Dan itu bolehlah kita cari sendiri. Ada kalanya dia nak kita berusaha sedikitlah. Jangan pakai dia saja. Satu pihak saja. Dia nak kita usaha sendiri. Sekurang-kurangnya dengan kita membaca syarah kepada hadis-hadis ni, kitab-kitab hadis lah, syarah hadis. Yang pertama Abu Umamah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tirmizi ada kan? Yang kita sedang baca sekarang ni ialah hadis Abu Umamah. Menurut Hafiz Ibn Hajar, ia adalah hadis mudraj. Hadis mudraj, mana yang sebut al-udhunani minar ra's itu makna mudraj. Itu sisi sisipan perawi.
bukan kata-kata Nabi yang sebenarnya. Ini yang dimasukkan oleh perawi. Siapa perawi itu? Abu Umamah. Untuk menjelaskan perbuatan Nabi SAW. Kira-kiranya Nabi SAW sapu kepala, lepas tu dia sapu juga telinga. Kenapa dia buat begitu sapu telinga? Abu Umamah faham, al-udhunani minar ra'si. Kerana telinga tu termasuk daripada kepala. Jadi dia pun sebutlah. Bukan Nabi sebut pun, bukan kata-kata Nabi, al-udhunani minar ra's. Ini mudraj, dipanggil mudraj. Maknanya hadis ini dipanggil hadis mudraj. Hadis mudraj ini salah satu hadis dhaif sebenarnya. Kedhaifannya terletak pada kita tak pasti itu lafaz ni lafaz Nabi ke tidak. Cuba tengok sekarang ni, perawi dah ragu. Perawi dah ragu. Perawi dia sendiri tu, Hamad bin Zaid tu, kata dia tak pasti. Tetapi mengikut ulama-ulama hadis macam Hafiz Ibn Hajar, dia kata itu adalah lafaz yang mudraj. Lafaz yang mudraj maknanya yang dimasukkan oleh sahabat sehingga jadi keliru. Waqala, seolah-olah waqala, dan dia berkata, dia tu maksudnya Nabi. Tetapi ada juga yang kata memang Nabi kata. Tapi mengikut Hafiz Ibn Hajar, tidak, tidak Nabi. Ini kata-kata Abu Umamah. Yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid Al-Mundhiri dan Ibn Daqiq Al-Ind mengatakan hadis ini kuat. Hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah ini juga menurut Hafiz Ibn Hajar mudraj. Mudraj. Dia kata mudraj juga. Padahal Ibn Daqiq Al-Ind dan Al-Mundhiri kata kuat dah. Tapi kuat pun maksud kuat itu nak bandingkan dengan yang tak kuat lah, dengan yang lain-lain lah. Mungkin dia pergi naik ke tahap hasan saja. Mereka pun tak katalah hadis ni sahih, sahih yang tinggi kedudukannya. Dia tak kata begitu. Cuma dia kata, sebab itu dia kata kuat. Kalau kata kuat ni tidak semestinya sahih. Tak mesti sahih. Hafiz Ibn Hajar kata mudraj juga. Maknanya al-udhunani minar ra'si, yang terdapat atau yang ada dalam riwayatnya itu, itu kata-kata sahabat. Tapi orang-orang pertikaikan, orang lain pertikaikan pula. Dia kata, takkanlah semua sahabat tafsir sama macam tu. Abu Umamah pun tafsir begitu juga. Macam sepakat saja. Yang sesuainya kata dia memang Nabi kata. Yang sesuainya. Sebab apa ni, ada beberapa riwayat yang memang sebut ni. Kalau lemah-lemah pun ramai dia sebut ni. Takkanlah kita tak pakai kata dia lah. Kata mereka yang nak terima ini sebagai kata-kata Nabi lah. Dia kata gitulah. Sebab bukan seorang perawi. Kalau perawi seorang, lepas tu perawi-perawi di bawah dia tu yang khilafnya, lain cerita lah. Bolehlah kita kata nasabah juga. Tapi kalau ramai perawi ni dan mereka terdiri daripada sahabat lagi, takkanlah kita nak kata mereka ni mana-mana dah nampak sama saja lafaz itu yang diguna tu. Inilah kalau riwayat-riwayat yang ada waham ni macam itulah. Jadi saya sukar kita nak pastikan ini kata-kata Nabi ke atau tidak. Yang ketiga, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ad-Dharqutni menganggapnya ma'lul dengan sebab ittirab. Kata beliau, ia adalah waham. Yang sebetulnya ialah riwayat Ibnu Jurayj daripada Sulaiman bin Musa secara mursal, kata dia. Ini perbahasan yang halus lah, agak detail lah, berkenaan dengan ni riwayat-riwayat filbab atau riwayat-riwayat berkenaan dengan telinga ini termasuk sebahagian daripada kepala tu. Jadi riwayat Ibn Abbas tu diriwayatkan oleh Al-Bazzar, tapi Dharqutni kata ini ma'lul, berilat juga. Berilat tu bermasalah lah. Cacat lah. Bila cacat tu, buaif lah.
Berilat dengan sebab ittira. Jadi ilat dia tu bukan dengan sebab apa, tapi dengan sebab tak tetap sanad dia tu. Sekali gini, sekali gini. Tak tetap. Sanad dia tu tak tetap. Dan kata beliau, ini adalah waham ni, keliru ni. Yang sebetulnya ialah riwayat Ibnu Jurayj daripada Sulaiman bin Musa, ini perawi, apa ni, perawi dalam sanad itulah, secara mursal. Jadi kalau riwayat mursal juga, dhaif juga. Kalau kita terima yang itu pun dhaif juga. Nah, itu masalah. Yang keempat, hadis Abu Hurairah. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam isnadnya terdapat Amar bin Al-Husain. Dia seorang perawi matruk. Perawi matruk mana perawi yang hadisnya tidak dipakai, tidak diterima oleh ulama-ulama hadis. Yang kelima, hadis Abu Musa. Ia diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang mauquf dan marfu'nya. Cuba tengok, di situ pula masalahnya. Jadi khilaf pula. Tak sepakat itu. Tak tetaplah. Tidak sepakat. Itulah yang dikatakan ittirab tu. Sekali nampak macam marfu', sekali nampak macam mauquf gitu. Ad-Dharqutni menganggap yang mauquf sebagai yang benar. Yang mauquf sebagai yang benar. Dia kata yang mauquf tu yang benarnya. Ia juga munqati'. Selain daripada itu, ya, munqati', putus sanadnya. Bila putus, dhaif juga. Walaubagaimanapun, yang mauquf tu yang benar. Kalau mauquf maknanya berhenti setakat sahabat. Kata-kata itu adalah kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi. Al-udhunani minar ra'si itu. Dia jadi gitulah. Kalau kata-kata sahabat, benda ni boleh jadi, boleh jadi berlaku kesilapan. Bukan benda yang berkait dengan dosa pahala, bukan benda yang berkait dengan apa ni, akidah, akhirat, apa semua tu yang tak boleh dijangkau oleh fikiran. Sekadar berdasarkan ijtihad dia, dia tengok Nabi buat begitu, dia pun tafsir. Itu boleh lagi, boleh lagi berlaku benda macam tu, tafsiran itu. Dan tafsiran itu kita tak boleh kata mauquf fi hukmil marfu'. Ini walaupun mauquf, tapi sama seperti yang Nabi kata dah. Tak boleh kita buat kesimpulan begitu terus. Sebab apa? Ini perkara yang masih boleh dijangkau oleh akal. Masih boleh dijangkau oleh akal. Itulah perbahasan ulama-nya. Tapi ia munqati', putus sanadnya. Sanadnya putus. Nah, seterusnya, yang keenam, hadis Ibnu Umar. Ia juga dikemukakan oleh Ad-Dharqutni. Ia juga berilat menurut beliau. Jadi ini pun ilat juga. Yang ketujuh, hadis Aisyah. Ia juga dikemukakan oleh Ad-Dharqutni. Di dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Al-Azhar. Ia dikatakan pendusta oleh Ahmad. Jadi ada yang sampai begitu. Yang kelapan, hadis Anas. Ia juga dikemukakan oleh Ad-Dharqutni menerusi saluran Abdul Hakim daripada Anas. Dia juga seorang perawi dhaif. Jadi kelapan-lapan itu bagi Hafiz Ibnu Hajar semuanya bermasalah. Kalau nak kira yang Imam Tirmizi sebut, hadis Anas saja, itu saja. Hafiz Ibnu Hajar bawa lagi yang lain. Maknanya dia hanya kata paling tinggi itu pendapat, tafsiran sahabat. Tafsiran sahabat saja. Kita nak kata ini suatu ketentuan agama, masih maknanya yang direstui oleh Nabi SAW masih belum boleh, masih belum boleh lagi, tak sampai ke situ kalau sahabat ni. Sebab ijtihad tu boleh jadi salah, boleh jadi betul. Sebab itulah ramai imam-imam mujtahid ni tidak sepakat pula. Kalau benda tu jelas betul dan diyakini, tentulah jadi sepakat. Sekarang ni yang jadi khilaf tu kenapa? Sebab dia tengok kalau ada sebut macam ni pun, itu tak kuat. Tak kuat. Tapi bagi orang yang terima, dia kata hadis ini sudah sebanyak ni, terutamanya kalau mengikut istilah Tirmizi, sudah boleh dikatakan hasan. Kalau tidak mengikut istilah Tirmizi pun, berdasarkan Al-Munziri dan Ad-Dharqutni tadi, ada beberapa orang disebut tadi, Ibnu Daqiqil Ain, dia kata hadis ini sudah kuat, boleh dah diterima. Maka paling tidak kita kata hadis ini hasan. Sebab itulah
ramai ulama yang pakai juga mengamalkannya. Sebab kalau dhaif semuanya seperti kata Hafiz Ibnu Hajar tak boleh pakai terus, macam mana ini dijadikan landasan amalan oleh sekian ramai ulama? Tak mungkin. Sebab ini berkait dengan hukum juga. Bila berkait dengan hukum, dia sekurang-kurangnya kena hasan tarafnya. Sebab kita tengok ni kan, dia kata wal amal ala hadha inda akthari ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'da. Jadi amalan adalah mengikut hadis ini daripada zaman sahabat dulu, ramai juga, dan orang selepas mereka pun begitu. Maknanya mereka sapu kepala dan sapu telinga sekali lah. Kenapa sapu telinga sekali? Sebab telinga tu sebahagian daripada kepala. Kalau tidak sebahagian daripada kepala, kenapa disapu terus dengan menggunakan air yang sama untuk menyapu telinga tu? Itu yang mereka faham. Dan mereka nak boleh buat begitu, amalkan begitu, mestilah ada hadis yang bagi mereka sekurang-kurangnya bertaraf hasan. Kita tak boleh kata mereka duduk amal ni sampai begitu ramai semata-mata dengan hadis dhaif. Tak mungkin begitu. Bukan caranya begitu para ulama kita. Kesimpulannya ialah 88 riwayat sahabat tersebut bermasalah. Mengikut Hafiz Ibnu Hajar lah. Mengikut Hafiz Ibnu Hajar. Bukan semua orang setuju. Bukan semua orang setuju. Kata Maulana Mubarak Puri, itu pengarang Tuhfatul Ahwazi, hadis Abdullah bin Zaid, iaitu hadis kedua dalam paparan Hafiz Ibnu Hajar itu, dikemukakan oleh Ibnu Majah. Tadi kan dia sebut 8 tadi, yang kedua. Kata Az-Zailain di dalam Takhrij Al-Hidayah, setelah mengemukakannya, hadis ini terbaik sanad isnadnya dalam bab ini. Sanadnya bersambung dan perawi-perawinya pula thiqah. Itu kata Az-Zailai. Zailai ini seorang tokoh. Dia mentakhrijkan hadis hadis kitab Hidayah fiqh Hanafi yang terkenal tu, dia takhrijkan hadis. Nama kitab dia Nasbur Raya. Apa ni, fi takhrij ahadith al-Hidayah. Dalam itulah dia sebut. Dalam itu dia sebut takhrij Hidayah, selepas kemukakan hadis tadi, dia kata hadis ini yang terbaik. Mana bagi dia yang terbaik? Yang terbaik itu pun sebenarnya ada masalah juga. Sebab itu kita kata paling tinggi pun hasan. Walaupun begitu boleh pakai dah. Boleh pakai dah. Ni kita ni dalam hadis ni sampai bersungguh ni, benda macam ni, ni kita katakan hasan. Ada juga sanad. Cerita lain yang kita duduk pakai tu dalam dunia. Cerita sejarah apa-apalah, ada sanad? Langsung tak ada. Dhaif pun tak ada. Itu bezanya. Ini nak menetapkan hukum ni, dia teliti betul. Padahal dah banyak ni, ada sanad pula tu. Ada sanad pula. Bagaimanapun, seperti kata Hafiz Ibnu Hajar tadi, ia adalah mudraj. Dia kata mudraj. Dia tetap kata mudraj. Mana mudraj ini, perkataan itu al-udhunani minar ra's, itu bukan kata-kata Nabi. Dia bertegah begitu. Itu kata-kata sahabat. Tapi bagi kita yang terima sahabat, kata-kata sahabat pun boleh dah kan. Boleh sangat dah tu. Bukan seorang sahabat, beberapa orang. Kata Az-Zailai, hadis Ibnu Abbas, iaitu hadis nombor 3 dalam paparan Hafiz Ibnu Hajar di atas, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni daripada Abi Kamil Al-Jahdari. Katanya Gundar, iaitu Muhammad bin Ja'far, meriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Jurayj, daripada Atha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda al-udhunani minar ra's, bermaksud kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Kata Ibnu Al-Qattan, isnadnya sahih kerana sanadnya bersambung dan perawi-perawinya pula thiqah.
kan? Bahkan ada yang sampai kata sahih. Nah, sebab itulah dia amalkan. Tapi bagi orang yang pertikaikan, dia tetap pertikailah. Yang macam ni lah, macam tadi malam tadi kan ada tanya, macam mana kalau ada yang khilaf? Yang khilaf tu bagi orang yang tidak terima sebagai dhaif, dia boleh pakai lah. Memang ada khilaf pun. Yang tidak disepakati, tak bolehlah kita kata dhaif secara mutlak begitu. Paling tinggi kita kata dhaif mengikut atau pada pandangan orang, misalnya Hafiz Ibn Hajar, dia kata dhaif. Macam-macam lah sebabnya. Tapi bagi orang yang macam Ibnul Qattan ini, dia kata tak sahih dah tu. Kemudian macam mana pula kita kata sahih? Sedangkan yang lain kata hasan. Dia begini, taraf penilaian seseorang tu dia tak sama. Mungkin satu ulama hadis dia kata sahih. Sahih dia tu setaraf dengan hasan orang lain. Bukan sahih dia tu sama tinggi dengan sahih Bukhari tu. Tak mesti begitu. Jadi lafaz sahih tu pun kita kena tengok. Siapa yang kata sahih tu siapa? Adakah Bukhari? Adakah Muslim? Atau orang lain? Sebab kitab-kitab yang didakwa oleh pengarah masing-masing sebagai sahih tu, dia tak sama pula tarafnya. Tak sama pula tarafnya. Seperti telah anda lihat dalam nukilan Hafiz Ibn Hajar tadi, hadis ini dianggap maklul oleh Dharqutni dengan sebab ittirabnya. Kata beliau, ia adalah waham. Yang sebetulnya ialah riwayat Ibnu Jurayj daripada Sulaiman bin Musa secara mursal. Jadi bila mursal itu pun dhaif juga. Riwayat Ibnu Jurayj daripada Atha yang dikemukakan oleh Ad-Dharqutni itu juga mursal. Itu pun mursal juga. Jadi bagi orang yang tak terima hadis mursal dan mereka menganggap hadis mursal itu dhaif, jadi dia kata dhaif juga. Sanadnya bersambung belum menjamin lagi sesuatu hadis itu jadi sahih. Kata dia lah, dia kata begitu. Imam Tirmizi berkata lagi, cuba tengok muka surat 213 tu. Kita kembali kepada teks di atas itu. Imam Tirmizi berkata lagi, hadis ini sanadnya tidak kuat. Setelah dia bawakan hadis Syahr bin Aushab, dia kata hadis ini sanadnya tidak kuat. Sedangkan dia juga sebut, dia kata inilah yang menjadi landasan amalan kepada sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Mana ramai daripada mereka tu yang pakai. Jadi apa maknanya? Adakah mereka pakai hadis tidak kuat? Tidak kuat itu nisbah kepada orang kemudian. Adapun sahabat tu dia tidak bergantung kepada Syahr bin Aushab. Syahr bin Aushab tu orang kemudian lagi daripada mereka. Dia tidak bergantung dengan Syahr bin Aushab. Jadi kepada dia tak ada masalah, tak ada dhaif pun. Bila mereka beramal tu, mereka beramal berdasarkan apa yang mereka faham, yang mereka tengok Nabi buat lah, sebab mereka sahabat. Jadi kita nak kata dhaif, macam mana mereka pakai hadis dhaif? Dhaif apa kepada sahabatnya? Dhaif tu kepada orang kita ni, yang kemudian ni. Apabila kita dapati dalam sanad tu ada Syahr bin Aushab misalnya, ada Sinan bin Rabi'ah yang dipertikaikan itu, tapi kepada orang yang sebelum tu, kepada dia tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah. Jadi yang Imam Tirmizi kata sanadnya tidak kuat itu mengambil kira sanad ni yang dia kemukakan itu dengan ada orang-orang tadi. Orang yang mengamalkan itu, mereka telah mengamalkan hadis ini sebelum ada Syahr bin Aushab lagi. Jadi tak timbul mereka pakai hadis dhaif, tak timbul itu. Itu timbul kepada orang kemudian. Imam Tirmizi sekadar, kenapa kita kata Imam Tirmizi tak ambil yang lebih kuat? Dia bukan begitu cara Imam Tirmizi. Dia nak perkenalkan perawi-perawi. Cuba kita tengok tadi, ada yang kata hadis Abdullah bin Zaid yang paling baik dalam bab ni. Ada yang kata hadis Ibn Abbas itu sahih, macam Ibn Al-Qattan kata tadi. Kenapa Imam Tirmizi tak ambil itu? Imam Tirmizi, salah satu maksud dia menulis kitab Tirmizi ialah dia nak menyebutkan saluran bagi sesuatu riwayat yang mungkin tidak disebut oleh orang lain. Satu. Yang kedua, dia nak perkenalkan perawi-perawi kepada pelajar-pelajar. Kalau dia tak bawa hadis saluran yang dhaif ini, macam mana kita nak kenal perawi dhaif? Siapa yang dhaif itu? Itu tujuannya. Bukan tujuan Imam Tirmizi nak
pilih hadis yang terbaik. Dia tak kata begitu. Dia tidak syarat begitu pun. Apa maksud hadis ini sanadnya tidak kuat? Cuba tengok di situ. Sebelah tu 214. Nota 398 tu. Maksudnya ialah dhaif lah. Bila kata tidak kuat tu dhaif lah. Sama lah. Cuma bahasa tu kita kata ringan sikit, tidak kuat. Kalau kata dhaif tu teruk sangat. Seperti kita kata bodoh, kasar sangat. Tak kurang cerdik, tu ringan sikit, gitu sajalah. Benarnya hakikatnya sama. Ibn Daqiq Al-Ain berkata di dalam Al-Imam kitabnya, hadis ini ma'lul kerana dua sebab. Yani hadis yang Imam Tirmizi kemukakan ini ma'lul, yakni berilat, ada ilatnya. Kerana dua sebab. Pertama, kerana Syahr bin Haushab dan Sinan bin Rabi'ah, dua orang perawinya yang dipertikaikan. Kedua, kerana keraguan tentang sama ada ia marfu' atau tidak. Itu dua tu. Inilah yang menyebabkan hadis ini jadi berilat. Hadis ini ma'lul. Adakah ini ilat atau ma'lul dalam istilah? Belum lagi. Kalau boleh sebut hadis ini dhaif kerana perawi, itu tak termasuk dalam bab ilal. Ilal itu lain. Ilal itu betul-betul yang kita sangka sahih. Sanadnya secara zahirnya dikatakan sahih, tapi kita tak mau terima. Kita kata ia dhaif. Itu baru perbincangan ilal. Dia naik atas lagi. Kalau macam ni, tapi kadang-kadang dia guna juga istilah ma'lul. Itu istilah umum. Ala sabili tajawuz wal musamahah. Bukan mana istilah yang tepat. Kalau yang tepat, ma'lul itu yang macam itulah. Perbahasan ilmu ilal ialah tentang hadis yang zahirnya nampak sahih, tapi sebenarnya tidak sahih. Kalau macam ni, sebenarnya ini perawi dia pun tidak sahih dah, perawi dhaif. Kita boleh buat keputusan terus. Ini dhaif lah hadis ni. Gitu. Sebab perawi dia dhaif. Itu tak termasuk dalam perbincangan ilal lagi. Ilal ni yang kita tak sangka. Ia dhaif. Tapi mengikut pakar hadis, dia kata dhaif. Jadi mengikut istilah yang digunakan secara agak luas lah ni. Di sini dia kata ada dua sebab dia ni ma'lul. Pertama, kerana Syahr bin Haushab dan Sinan bin Rabi'ah, dua orang perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Kedua, kerana keraguan tentang sama ada ia marfu' atau tidak. Sama ada al-udhunani minar ra's tu kata-kata Nabi. Kalau macam tu marfu' lah. Atau tidak. Atau tidak makna itu kata-kata Abu Umamah sahaja. Kalau riwayat kita yang kita baca ni sekarang, kalau kata-kata Abu Umamah, itulah maksudnya mauquf. Itulah maksudnya mauquf. Syahr bin Haushab ditauthiqkan, mana dikatakan thiqah, oleh Ahmad Yahya Al-Ijli dan Ya'qub bin Syaibah. Sinan bin Rabi'ah pula hadisnya diterima Bukhari. Walaupun ia dianggap dhaif oleh sesetengah pihak, Ibnu Adi berkata tentangnya, aku berharap dia tidak mengapa. Memanglah Yahya bin Ma'in menganggap dia seorang yang tidak kuat. Oleh itu hadis ini di sisi kami adalah hasan, kata Ibnu Daqiq Al-Ain. Hadis ini hasan sebab bukan sepakat ulama tu dalam tidak menerima perawi dia. Ada yang terima juga, ada yang tak terima. Ada yang tak terima. Macam yang terima tu Imam Ahmad, Yahya Al-Ijli, Ya'qub bin Syaibah. Mereka ni terima Syahr bin Haushab. Walaupun ramai lagi yang lain mengatakan dia dhaif. Tentang Sinan bin Rabi'ah pula, hadisnya diterima oleh Bukhari. Walaupun terima tu sebagai syahid atau sebagai mutaba'ah pun tak kira lah. Jadi maknanya kedudukannya itu walaupun tidaklah tinggi, sebab itu kita kata dia bertaraf hasan. Boleh diterima sebagai hasan. Ibn al-Qattan di dalam Al-Wahmu wal-Iham
berkata Syahr bin Aushab dianggap dhaif oleh segolongan ulama. Segolongan yang lain pula mentauthikkannya. Antara tokoh hadis yang mentauthikkannya ialah Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, itu yang mengatakan dia thiqah. Abu Zur'a berkata tidak mengapa dengannya. Abu Hatim pula berkata tidaklah kedudukannya lebih rendah daripada Ibnu Zubair, mana salah seorang perawi yang bermasalah juga. Selain mereka yang tersebut tadi, ada lagi orang yang mendhaifkannya. Namun saya tidak mengetahui ada apa-apa hujah pada orang yang mendhaifkannya. Itu kata Ibnu Qattan. Dia kata tak ada hujah. Ini masalah ijtihad masing-masing lah pula. Dalam masalah menilai perawi itu. Dalam masalah menilai perawi, orang ini terima, orang ini tak terima. Dia kata tak ada hujah. Padahalnya orang yang tak terima itu banyak hujah dia bawa mari. Dan itu bukan kita kata jarh mubham. Bahkan jarh itu jarh mufassar dah tu. Kalau macam tu. Sebab itu ramai yang tak mahu terima. Imam Muslim pun tak mahu terima Syahr bin Aushab. Banyaklah kekurangan dan kecacatan dia disebutkan oleh ulama-ulama yang tak terima. Jadi mereka kata kalau orang yang sebut baik itu mereka tak kenal dia lah. Itulah kita nak kata apa. Dia kenal setakat dia cerita setakat dia kenal lah. Adapun kita kenal lebih lagi daripada itu. Sebab itu kita tak mahu terima. Demikianlah tersebut di dalam Takhrij Az-Zailai. Az-Zailai juga berkata Imam Tirmizi di dalam kitabnya telah menghukum sahih hadis Syahr daripada Ummi Salamah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyelimutkan Hasan, Husain, Ali dan Fatimah seraya berkata, mereka inilah ahli baitku. Setelah mengemukakan hadis ini, beliau berkata, ini adalah hadis Hasan sahih. Jadi setengah-setengah ulama tu kata, dia kata Imam Tirmizi pun terima hadis Syahr ni. Pelik juga, kenapa sekarang dia kata hadis ni tak kuat pula, sedangkan di tempat lain dia kata hadis ni Hasan sahih. Satunya bagi saya lah, kadang-kadang kita yang ada pengalaman sikit sebanyak mengajar Tirmizi ni, kita tengok dalam nuskah Tirmizi yang ada yang tersebar ni macam-macam. Kadang-kadang dia dalam satu nuskah dia sebut Hasan saja. Kita tengok dalam kitab lain cetakan dia kata Hasan sahih pula. Itu masalah. Hasan sahih pula. Padahal dalam kitab ni dia sebut Hasan saja. Ini satu hal yang perlu kepada penelitian. Perlu teliti, tak boleh main-main. Bagi saya lah, ini satu kekeliruan ini. Boleh jadi dipakai nuskah tertentu yang sebut Imam Tirmizi kata Hasan sahih riwayat Syahr bin Aushab. Sebab apa di sini dia kata laisak bidzakal qa'im anna dha'if. Macam mana nak jadi sahih kalau dha'if? Tapi kalau kita sekadar kata Imam Tirmizi kata Hasan, boleh terima. Sebab bagi Tirmizi, kalau hadis itu banyak salurannya walaupun semuanya dha'if, dia jadi boleh disebut sebagai hadis Hasan. Dia boleh terima. Sama juga dengan hadis kisah. Ni hadis kisah ni kita panggil hadis kisah. Kita telah bincangkan dalam usul dirayah dahulu. Termasuk hadis ni kita telah bincangkan. Hadis ni sebenarnya dhaif. Dia tak boleh pergi. Kalau mengikut istilah Tirmizi boleh kata Hasan, boleh. Istilah Tirmizi saja. Istilah orang lain pun tak boleh. Sebab apa? Semuanya dhaif. Termasuk yang tersebut dalam Muslim. Itu kita telah bincangkan, ada rakaman pun boleh tengok situ. Ada rakaman. Jadi bagi saya ragui apa yang disebutkan di sini bahawa Imam Tirmizi kata Hasan sahih. Padahal hadis Syahr bin Aushab juga kalau nak letak kekurangan itu pada dia, nampaknya tidak konsisten di sini Imam Tirmizi. Dan tak sepatutnya berlaku. Kalau tidak orang akan ragui pula macam mana dia ni. Sekali dia kata dhaif, sekali dia kata kuat pula, sahih pula, kan? Macam mana? Dia akan jadi begitu. Itulah perkara yang perlu diteliti di sini. Perlu diteliti di sini.
Lepas tu, bagaimanapun ia bagaimanapun dipakai oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka. Orang-orang setelah mereka itu tabi'inlah. Bahawa kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Nah, ini diamalkan oleh sekian ramai sahabat dan tabi'in. Kalau kita kata ini dhaif, mereka sebenarnya tidak memerlukan hadis ini. Ini dhaif nisbah kepada kita, kepada kita yang kemudian ini, yang menerima hadis Tirmizi. Ada pun sahabat dan tabi'in itu, mereka sebelum lagi daripada Imam Tirmizi. Kalau mereka amalkan adalah berdasarkan keyakinan mereka tentangnya. Kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Kita ada nota di situ 399. Maka ia hendaklah disapu bersama kepala. Dan dia sebahagian daripada kepala. Kalau kepala dibuat macam mana? Basuh ke? Tidak, sapu. Jadi sapu. Kalau dah telinga ni sebahagian daripada kepala, kita sapu jugalah. Nak sapu telinga dulu ke kepala dulu? Jadi pihak lain kata, tak betul tu kamu kata macam tu. Baik, kalau sebahagian daripada kepala, katakanlah selepas kita basuh tangan ni, kita sapu telinga saja, jadi ke tidak? Kamu kata jadi ke? Kamu pun kata tak jadi, kata dia. Jadi macam mana kamu nak kata telinga tu sebahagian daripada kepala? Kalau sebahagian daripada kepala, sepatutnya sapu telinga saja tu jadilah. Itu alasan dia. Bagi orang yang mengatakan telinga itu sebahagian daripada kepala, mereka maksudkan sebagaimana kepala disapu, telinga juga disapu. Dan sebagaimana kepala disapu selepas kepala itu disapu, telinga disapu selepas itulah. Sebab ia sebahagian daripada kepala. Bukan telinga dulu, tapi kepala dulu. Itulah mengikut apa yang disebutkan oleh sahabat, amalan Nabi yang Nabi buat, mereka sebut gitu. Cuma lafaz ini yang kita bincangkan sekarang ni, yang dipertingkatkan lafaz itu, al-udhunani minar ra'si itu. Adapun perbuatan Nabi selepas sapu kepala, lepas tu sapu telinga, itu memang ada banyak itu yang sahih. Itu tidak dipertingkatkan. Jadi bila kita tengok perbuatan Nabi itu berdasarkan gambaran sahabat, kita nampak Nabi SAW kira-kiranya mengira telinga ni sebagai sebahagian daripada kepala. Sebab apa? Bila dia sapu kepala, diakhiri dengan sapu telinga. Dan ada hadis pula, nanti kita akan sebut. Kalau kita tengok kepada hadis itu, memang menunjukkan telinga ni sebahagian daripada kepala. Patutlah Nabi buat gitu. Sebab dalam hadis itu disebut, apabila seseorang tu berwuduk, kelebihan wuduk tu, dia basuh mukanya, dosa-dosa dia gugur bersama titisan terakhir air itu. Bila dia, ringkas ceritanya, bila dia sapu kepala dia dan sapu telinga, dosa-dosa dia keluar melalui telinga. Maknanya telinga itu sebahagian daripada kepala. Daripada situlah mereka faham. Dan hadis ini telah saya kemukakan di sini, cuba tengok ni. Dalam bab yang lepas, yang kita belum ada nota pada masa itu, cuba tengok muka surat 211. Itu apa ni, teks Arab tu yang agak panjang tu di tengah tu, yang saya garis. Itulah yang dimaksudkan oleh mereka. Dari segi perbuatan Nabi itu menunjukkan telinga tu sebahagian daripada kepala. Cuba tengok bahagian yang bergaris tu. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataaya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Cuba tengok terjemahan itu, saya bagi garis juga. Apabila dia menyapu kepalanya, yang ini seseorang yang berwuduk, apabila dia menyapu kepalanya, keluarlah kesalahan-kesalahan, yang ini dosa-dosa dari kepalanya, sehingga ia keluar dari kedua belah telinganya, sehingga maknanya akhirnya keluar daripada kedua belah telinga. Jadi sesuailah dengan perbuatan Nabi, mula-mula sapu kepala dulu, lepas tu sapu telinga. Jadi yang keluar daripada telinga tu kemudian, selepas keluar daripada kepala, yang terakhir keluar dosa tu daripada telinga, yang jatuh daripada telinga. Dan ini menunjukkan, dia sebut ini
Telinga tu sebagai sebahagian daripada kepala. Kalau kita kata basuh tangan, basuh tangan, keluar melalui hujung ni. Jadi hujung ni pun sebahagian daripada tangan lah. Sebahagian daripada tangan lah. Begitu juga ini. Telinga tu sebahagian daripada kepala lah. Itu yang mereka faham daripada hadis. Maka ia hendaklah disapu bersama kepala. Inilah pendapat yang rajih. Ini yang kuat dan yang harus dipegang. Al-mu'awwal 'alaih. Al-mu'awwal 'alaih, yang seharusnya dipegang. Dari segi kita nak amal, amal gitulah yang paling baik. Itulah mengikut jumhur ulama. Cuma yang kita duduk bahas sekarang ni, yang dipertikaikan lafaz itu marfu' ke atau mauquf. Itu saja. Dari segi amalan tu memang gitu. Telah dibuat daripada zaman sahabat lagi. Ini juga merupakan pendapat Sufyan Al-Thawri Ibn Al-Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini juga pendapat Imam Abu Hanifah. Buat macam mana? Yang ini sapu kepala sekali saja dengan apa ni, sekali bahasa ni, lepas tu sudahkan dengan telinga. Telinga tu dalam dan luar sekali terus. Tidak kata secara terpisah macam kita sebut tadi, beberapa pendapat tadi, bukan begitu. Walaupun ada pendapat tu imam-imam besar juga, tetapi itu bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhurnya yang macam ni. Sesetengah ahli ilmu pula berpendapat bahagian hadapan telinga termasuk dalam wajah. Jadi sementara bahagian belakang telinga pula termasuk dalam bahagian kepala. Dia sebut gitu. Dia tak sebut nama. Tadi saya sudah sebut dah. Kita mula-mula baca tadi, siapa yang berpendapat begitu. Kita dah sebut. Tengok situ lah. Imam Tirmizi sebut secara secara samar begitu. Siapa ni yang Imam Tirmizi kata sesetengah ahli ilmu ni, iaitu Asy-Sya'bi. Ada notas Asy-Sya'bi dan Hasan bin Saleh dan lain-lain termasuk dalam golongan ulama yang berpendapat begini. Kata mereka bahagian hadapan telinga dibasuh bersama muka dan bahagian belakang telinga pula disapu bersama kepala. Demikian disebutkan oleh Al-Aini dan lain-lain. Di dalam Umdatul Qari Syarah Bukhari dia sebut gitulah. Ketika basuh muka tu basuh juga telinga ni. Bahagian ni, bahagian dalam, bahagian hadapan. Sebab bila kita berhadapan dengan seseorang, itu yang kita nampak. Yang kita nampak itulah muka. Yang kita nampak itulah muka. Jadi muka haknya ialah dibasuh. Maka telinga bahagian depan yang kita nampak tu kena basuh jugalah. Tak boleh sapu. Bila nak basuh? Pada ketika basuh muka tu lah. Ini pendapat dia. Ishaq berkata, aku memilih menyapu bahagian hadapannya bersama wajah dan bahagian belakangnya bersama kepala. Ishaq kata kedua-duanya sapu, tapi sapu bahagian hadapan bersama muka. Muka tu basuh, tapi telinga tu sapu saja. Mana tak apa ni, tak perlulah air banyak. Bahagian belakang bersama kepala. Itu pendapat Ishaq. Dan telah kita sebutkan juga sebelum ni. Kesimpulannya ialah Imam Tirmizi menyebutkan di sini tiga mazhab para ulama sahaja. Sedangkan di sana terdapat dua lagi pendapat para ulama dalam bab ini, iaitu yang keempat dan kelima. Yang keempatnya ialah pendapat para ulama yang mengatakan kedua telinga termasuk sebahagian daripada muka. Maka kedua-duanya perlu dibasuh bersama muka. Basuh, bukan sapu, tapi basuh. Ini yang keempat. Inilah mazhab Az-Zuhri dan Daud Az-Zahiri. Dan yang kelimanya ialah mazhab Ibnu Syuraih. Bagi beliau, seseorang yang berwudu membasuh kedua telinga bersama muka dan menyapu keduanya bersama telinga.
basuh bersama apa ni, membasuh kedua telinga bersama muka dan menyapu keduanya bersama telinga. Itu pendapat yang kelima. Untuk lebih ringkas, cuba tengok tempat tadi yang kita mula-mula baca tadi, di situ. Dan dalil-dalilnya dikemukakan di situ. Orang-orang yang mengatakan kedua telinga adalah sebahagian daripada kepala menjadikan hadis-hadis di bawah bab ini sebagai dalil pegangan mereka. Sebagai dalil pegangan mereka. Jadi kalau kita tengok kepada alasan masing-masing ulama yang mengatakan begini-begini itu, apa alasannya? Cuba kita tengok dalam nota yang ada dengan kita ni, muka surat 210. Maknanya termasuk di bawah bab sebelum ni lah. Di bawah bab sebelum ni. Cuba tengok di situ. Perenggan yang kedua daripada bawah tu, alasan Az-Zuhri. Cuba tengok. Alasan Az-Zuhri dan Daud Az-Zahiri ialah telinga seseorang juga seperti mukanya akan kelihatan dengan jelas apabila anda berhadapan dengannya. Jadi sebagaimana muka dibasuh, telinga juga dibasuh, baik bahagian luar atau bahagian dalamnya. Selain itu, mereka juga berpegang dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah. Katanya, ketika bersujud tilawah, Nabi SAW selalu membaca begini: sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bermaksud, bersujudlah wajahku kepada Tuhan yang telah menciptanya dan membelah pendengaran serta penglihatannya dengan kekuasaan dan kudratnya. Dhamir, dhamir yakni ganti nama pada sam'ahu dan basarahu dalam apa ni, bacaan doa Nabi tadi. Kedua-duanya kembali kepada perkataan wajhi yang sebelumnya, dan ini menunjukkan kedua-duanya adalah sebahagian daripada muka. Kedudukan kedua-duanya ketika berwuduk juga sepatutnya sama seperti kedudukan muka yang dibasuh. Itu alasannya. Sebab apa ni, membelah pendengaran dan penglihatan. Pendengarannya, nya tu muka tu dikaitkan dengan muka, dan penglihatan muka. Jadi maknanya ia sebahagian daripada muka. Kalau begitu, dalam berwuduk sepatutnya kalau muka dibasuh, maka telinga pun dibasuh juga. Itu alasannya. Itu alasannya. Dia ada alasan. Walaupun kita tak amalkan begitu, kita tak amalkan begitu, ataupun kita tak pilih pendapat itu, tak apalah. Tapi mereka masing-masing ni ada alasan. Alasan Asy-Sya'bi dan Hasan bin Saleh pula, tengok situlah. Baca sendirilah itu. Jadi ada alasan di situ, saya telah sebutkan. Dan di sini ada sebut lagi sedikit dalil dalil bagi masing-masing itu. Kembali semula ke muka surat 215 215. Tempat kita berhenti tadi di tengah tu, perenggan yang ketiga daripada atas. Dalil yang dikemukakan oleh At-Tahawi di dalam syarah Al-Atharnya untuk mazhab Asy-Sya'bi dan orang-orang yang mengikutinya ialah athar yang dikemukakan oleh beliau dengan sanadnya daripada Ali. Ini yang tidak disebut di sana tadi. Jadi ada dalil lain lagi, bahawa pernah beliau menunjukkan cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilnya air dengan kedua belah tangan lalu dibasuh mukanya. Kali kedua dan ketiga juga dilakukan begitu, beliau begitu. Kemudian beliau memasukkan kedua ibu jari ke dalam kebahagiaan dalam telinga. Kemudian diambilnya dengan tangan kanan secedok air.
lalu dituangkan ke atas ubun-ubunnya, lalu beliau membiarkannya mengalir di atas mukanya. Kemudian beliau membasuh tangan kanan hingga ke siku 3 kali, tangan kiri juga dibasuhnya begitu. Kemudian disapunya kepala dan bahagian belakang kedua telinganya. Sapu kepala dan bahagian belakang kedua telinganya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah datuk, bukan Ibnu Taimiyah cucu di sini yang dimaksudkan di sini. Sebab ini pengarang kepada Al-Muntaqa tu ialah Ibnu Taimiyah datuk. Datuk dia tu pun alim besar dah. Tapi Ibnu Taimiyah yang masyhur tu bukan ini. Ini cucu. Yang ni datuk. Menukilkan hadis ini di dalam Al-Muntaqa daripada Musnad Ahmad dan Sunan Abi Daud. Dan beliau berkata, inilah hujah orang-orang yang berpendapat bahagian hadapan kedua telinga termasuk dalam muka. Termasuk dalam muka. Ini di antara dalil. Cuba kita perhati betul-betul. Kemudian disapunya kepala dan bahagian belakang kedua. Kedua telinga, bahagian belakang saja. Selepas kepala tu sapu bahagian telinga, bahagian belakang. Bahagian depan tu sudah selesai dah bersama muka tu. Kata Al-Mundhiri, hadis ini bermasalah. Tirmizi berkata, aku telah itu silap banyak. Telah mendengar Muhammad bin Ismail telah bertanya Muhammad bin Ismail tentangnya, begitu sepatutnya. Beliau mendhaifkannya. Jadi hadis yang tadi, hadis Ali tadi, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail itu maksudnya Imam Bukhari. Kata beliau, saya tidak tahu apa ini. Dia kata, apa ini? Hafiz Ibn Hajar dalam At-Talkhisnya berkata, Al-Bazzar meriwayatkannya dan beliau berkata, kami tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkan hadis ini begini, melainkan daripada hadis Ubaidullah Al-Khawlani. Kami tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkannya daripadanya melainkan Muhammad bin Talha bin Yazid bin Rukanah. Ibnu Ishaq di dalam isnadnya menjelaskan beliau mendengar hadis itu, yakni daripada perawi di atasnya. Jadi kekiranya bagi orang yang terima riwayat Ibnu Ishaq tu, kalau dia ada tasrih bisama' atau tasrih tahdif, boleh pakailah. Kekiranya. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis itu menerusi saluran yang sama secara ringkas, tetapi Bukhari mendhaifkannya menurut apa yang disebutkan oleh Tirmizi. Walaupun ada sebut Ibnu Ishaq sebut tasrih bisama' pun, Imam Bukhari tetap mendhaifkannya. Oleh itu hadis ini tidak layak dijadikan dalil. Itu perbahasan ulama lah, perbahasan ulama tu. Dan ini sebahagian besarnya ini saya ambil dalam Tuhfatul Ahwazi, boleh dilihat dalam syarah Tirmizi itu. Az-Zailani di dalam Nasbur Raya ada menyebut dalil yang menjadi pegangan Ibnu Syurayh, iaitu pengarang-pengarang kitab-kitab Sunan meriwayatkan daripada Aisyah, katanya ketika bersujud tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca begini, iaitu yang kita sebut tadilah, hadis tadi yang bergaris tadi. Itu pun jadi dalil kepada mereka ini. Hadis ini menunjukkan kedua telinga termasuk dalam muka. Hadis ini dan hadis al-udhunani minar ra's, kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala, itulah yang dijadikan dalil, dijadikan sebagai asas pegangan oleh Ibnu Syurayh. Jadi pendapat Ibnu Syurayh itu tengok semula di depan tadi. Tetapi hadis Aisyah itu tidak terang menunjukkan kedua telinga termasuk sebahagian daripada muka. Tak terang itu. Tak terang. Sebenarnya tidak ada satu pun hadis yang sahih dan terang menunjukkan kedua telinga termasuk sebahagian daripada muka. Kalau sebahagian daripada kepala ada tadi, walaupun dipertikaikan, tapi ada. Tidak sabit pula dalam mana-mana hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya membasuh kedua telinga. Basuh tu tak ada, tak sabit. Cuma berdasarkan apa yang difaham oleh ulama-ulama mujtahidin tadi, itu saja. Oleh kerana muka dibasuh, jadi bahagian depan tu kita nampak, bahagian dalam telinga, bahagian depan telinga tu kita nampak, maka dia sebahagian daripada muka, maka kena basuhlah juga.
itu hasil ijtihad, bukan berdasarkan nas yang terang, seterang al-udhunani minar ra's, seterang itu tak ada. Kalau berkait dengan muka tu, nak dikaitkan dengan muka tu, apa yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyapu kedua telinga. Oleh itu pendapat yang lebih kuat dan seharusnya dipakai dalam masalah ini ialah kedua telinga termasuk sebahagian daripada kepala. Ini kerana ia disokong oleh hadis ke-37 di atas. Hadis As-Sunabihi yang telah dikemukakan di bawah bab yang lalu juga menyokongnya, iaitu yang air menitis melalui telinga tu, dosa tu, itu pun menyokong juga al-udhunani minar ra's. Bermakna kalau kita terima pun hadis 37 ini sebagai hadis dhaif, dhaifnya tidak jiddan, tetapi dia tidak dhaif sebenarnya, hasan. Itu lebih sederhana lah pendapat yang sederhana, hasan, sebab ada sokongan banyak ni, termasuklah sokongan hadis as-sunabihi tadi yang saya garis tadi itu. Iaitu apabila dia menyapu kepalanya, keluarlah kesalahan-kesalahan yang di dosa-dosa dari kepalanya sehingga ia keluar dari kedua belah telinganya. Jadi kepala tu keluar, kalau tangan keluar akhirnya keluar mana? Hujung jari. Bila basuh tangan, air tu menitis ke mana? Jari. Jadi maknanya inilah yang terakhir daripada anggota tangan itu. Begitu juga dengan bahagian-bahagian yang lain, bahagian-bahagian anggota wuduk yang lain. Kata Ibnu Taimiyah di dalam Al-Muntaqa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takhruju min udhunayhi idza masaha ra'sahu." Dia kata begitu. Takhruju min udhunayhi hatta takhruju min udhunayhi idza masaha ra'sahu. Dosa-dosa keluar dari kedua belah telinganya apabila ia menyapu kepala, menunjukkan kedua telinga termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai kepala dan kedua-duanya merupakan sebahagian daripadanya. Maka yang perlu dilakukan ketika berwudu ialah menyapu kedua telinga bersama, yakni mengiringi kepala. Itulah yang paling kuat dari segi amalan Nabi yang kebanyakannya dan yang sahih memang begitu. Cuma yang duduk bahas sekarang ini lafaz tadi, lafaz al-udhunani minar ra'si. Kalau nak kira dari segi hadis, memang banyak gitulah amalan Nabi-Nya. Memang begitulah. Kita rasanya setakat itulah dulu. Kita sebab ada satu lagi kan, satu lagi. Wallahu'ala, setakat itulah dulu. Satu lagi ni, nota dia pun sudah ada dah. Sudah ada dah. InsyaAllah. Kata yang sebenarnya, sepenuhnya tidak begitu ya. Misalnya perkara kedua ni, dia lebih berkait dengan sanad, berkait dengan sanad pendapat-pendapat imam yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi. Macam tadi kita tengok Syafi'i berpendapat begini. Inilah pegangan Thawri, orang tu orang ni, Ahmad dan Ishaq. Jadi yang dia sebut tu mana sanad? Ada sanad ke tidak? Ada sanad ke tidak? Sebab tidak semua imam-imam itu sempat dengan Imam Tirmizi. Mesti ada perantara dia atau pengantara dia. Siapakah pengantara tu? Jadi itu yang dikemukakan di bawah perkara kedua ni sebenarnya. Baiklah, kita baca. InsyaAllah. Nota ini muka surat 13 dah, mengambil kira muka surat sebelum ni lah. Wa ma dzakarna fi hadzal kitab min ikhtiyaril fuqaha fama kana minhu min qawli Sufyan ats-Tsauri fa aktsaruhu ma haddatsana bihi Muhammad ibn Uthman al-Kufi qala haddatsana Ubaydullah ibn Musa an Sufyan wa minhu ma haddatsani bihi Abu al-Fadl مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وما كان فيه
Jadi yang itu tu sebenarnya sanadu aqwal al-Thawri, sanadu aqwal Malik bin Anas, itu tambahan orang kemudian, bukan yang Tirmizi sendiri sebenarnya. Tapi dalam kitab Ilal Tirmizi itu begitulah tertulisnya, yang dicetaknya. Tapi sanadu aqwal itu dalam bracket itu semuanya bukan yang dalam kitab asal Tirmizi. Tapi maksudnya gitulah. Wa ma kana min qawli Malik bin Anas فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك قال فأخبرنا به ومنه قال دو سبع دو دي سيدي عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبد الأعلى عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن ابن وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روي منه ده عدو سلاب جاتو ده بكم ميم ها ده منه جاتو نون ساتو ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك وله رجال Muslimun itu silap, musammaun, musammaun seperti itu. Tak ada lam, tak ada lam. Musammauna, siwa man dzakarna an ibn al-Mubarak. Musammaun, bukan muslimun. Tak ada lam, tu bukan lam. Wama kana fihi min qawli al-Shafi'i, fa'aktharuhu ma akhbarana bihi al-Hasan ibn Muhammad al-Za'farani an al-Shafi'i. وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمع من إسحاق بن منصور وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف itulah teks asal apa ni Ilal Saghir Tirmizi perkara kedua ia lebih khusus kepada apa ni perbincangan tentang sanad kata-kata ataupun pendapat-pendapat imam-imam mujtahidin yang tersebut dalam Sunan Tirmizi yang kita baru sekejap baca tadi. Bermaksud pendapat pilihan fuqaha yang kami sebutkan di dalam kitab Sunan, di dalam kitab ini, maksud kitab ini ialah
Sunan At-Tirmidzi. Jadi ini kita kena ingat, Hilal ini, Shaghir ini, dia sebagai muqaddimah kepada Sunan Tirmidzi. Dia bercerita tentang Sunan Tirmidzi ini. Kalau daripada Sufyan Ats-Tsauri, maka kebanyakannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sufyan Al-Kufi. Kata beliau, Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ada juga yang berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Fadl Maktum bin Abbas At-Tirmidzi. Kata beliau, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau daripada Malik, maka kebanyakannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ishaq bin Musa Al-Ansari. Kata beliau, Ma'an bin Isa Al-Qazzaz meriwayatkan kepada kami daripada Malik bin Anas. Pendapat Malik di dalam Abwab Saum, yakni Sunan Tirmidzi, diriwayatkan kepada kami oleh Abu Mus'ab Al-Madani daripada Malik. Ada juga pendapat Malik yang diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Izam. Kata beliau, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami daripada Malik bin Anas. Pendapat Ibnu Al-Mubarak sampai kepada kami melalui apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Abda Al-Amuli daripada beberapa orang murid Ibnu Al-Mubarak. Ada yang sampai kepada kami melalui apa yang diriwayatkan daripada Abi Wahab Muhammad bin Muzahim daripada Ibnu Al-Mubarak. Ada juga yang sampai kepada kami melalui apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Ada yang berpunca daripada riwayat Abdan daripada Sufyan bin Abdul Malik daripada Ibnu Al-Mubarak. Dan ada juga yang berpunca daripada riwayat Hibban bin Musa daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Selain mereka yang tersebut itu, banyak lagi nama-nama lain yang turut meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Kebanyakan pendapat Asy-Syafi'i sampai kepada kami melalui apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani daripada Asy-Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Wudu dan kitab As-Salah diriwayatkan kepada kami oleh Abdul Walid Al-Makki daripada Asy-Syafi'i. Ada juga berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Ismail At-Tirmidzi. Kata beliau, Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti meriwayatkan kepada kami daripada Asy-Syafi'i. Beberapa perkara disebutnya, yakni Abu Ismail At-Tirmidzi, berpunca daripada Ar-Rabi' daripada Asy-Syafi'i. Kata beliau, Ar-Rabi' telah mengijazahkan kepada kami riwayat-riwayat itu. Ia ditulis oleh beliau dan dihantarnya kepada kami. Pendapat Ahmad dan Ishaq yang dikemukakan di dalamnya, yakni di dalam Sunan At-Tirmidzi, pula adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ishaq bin Mansur Al-Kausaj daripada Ahmad dan Ishaq, kecuali apa yang tersebut di dalam Abwab Haji, Diyat dan Hudud, maka saya tidak mendengarnya, yakni terus daripada Ishaq bin Mansur. Ia diriwayatkan kepadaku oleh Muhammad bin Musa Al-Asam daripada Ishaq bin Mansur daripada Ahmad dan Ishaq. Sesetengah pendapat Ishaq bin Ibrahim diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Aflah daripada Ishaq. Kami telah terangkan di dalam kitab Al-Mawquf sanad bagi pendapat-pendapat yang tidak tersebut sanadnya, yakni di dalam Sunan At-Tirmidzi. Itu semuanya. Ini perkara kedua. Perkara kedua, kita balik semula ke tempat asal tadi, muka surat 14. Selalu kita dapati di dalam Sunan Tirmidzi ini nukilan pendapat imam-imam mazahib atau imam-imam mujtahidin yang tidak wujud mazhabnya sekarang ini. Jadi pendapat-pendapat ini Imam Tirmidzi dapat macam mana? Dia terima melalui siapa? Sebab ramai daripada mereka itu dia tak sempat pun. Macam Imam Malik misalnya, dia tak sempat. Jadi semestinya ada pengantara
Ha, itu itu apa ni, dari segi penekanan ataupun iltizam ulama hadis ini, kalau dia nak bukan nak riwayatkan hadis saja, dia mementingkan sanad, tetapi juga apabila nak meriwayatkan pendapat seseorang atau ijtihad seseorang, dia kata Imam Syafi'i berpendapat begini. Imam Syafi'i itu apa sanad? Apa sanad? Dia tak sebutkan dalam Tirmizi, dia kan dia sebut gitu saja. Apa ni, inilah pegangan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah misalnya, kata. Jadi daripada mana dia dapat? Punca dia. Jadi boleh dikatakan walaupun ini termasuk dalam ilal Tirmizi, ia tidak membincangkan tentang ilal dalam arti kata yang sebenarnya. Ia hanya di sini membincangkan tentang sanad. Supaya kita tahu, dan memang adalah kaitannya dengan kita belajar Tirmizi itu. Kalau kita kalau tidak, kita tak tahu dia tiba-tiba sebut gitu. Maknanya secara ta'liq, secara ta'liq tidak sebutkan sanad itu, perlu juga kita tahu sanad dia. Apa sanad dia? Dhaif ke ataupun sahih ke atau macam mana? Itulah yang tidak disebutkan di sini. Dia kata pendapat pilihan fuqaha. Mana pendapat yang dipilih oleh fuqaha yang kami sebutkan di dalam kitab ini, yang ini kitab Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi itu, kalau daripada Sufyan Ats-Tsauri, yang dia petik daripada Tsauri, yang dia kata ini mazhab Tsauri itu, maka kebanyakannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sufyan Al-Kufi. Ini orang ni yang cerita kepada kami. Kami ambil pendapat dia tu melalui orang ini. Siapa? Muhammad bin Sufyan Al-Kufi. Cuba kita tengok di bawah tu ada nota tu. Imam Tirmizi meriwayatkan fiqh Sufyan Ats-Tsauri di dalam Jami' atau sunannya melalui dua saluran sanad. Di antara beliau dengan Ats-Tsauri dalam kedua-dua sanad terdapat dua orang perawi. Di dalam sanad pertama terdapat Abu Ja'far Muhammad bin Sufyan bin Karamah Al-Kufi dan Ubaidullah bin Musa. Siapakah Muhammad bin Sufyan Al-Kufi? Beliau adalah seorang perawi thiqah di sisi ulama rijal hadis. Beliau juga merupakan jurutulis Ubaidullah bin Musa. Dia ambil pendapat Tsauri itu daripada Ubaidullah bin Musa lah. Dia ni jurutulis macam setia usaha begitulah. Setia usaha. Abu Hatim Ar-Razi yang terkenal sebagai seorang yang keras dalam penilaian perawi-perawi hadis berkata, Muhammad bin Sufyan Al-Kufi adalah seorang perawi saduq. Kita bertemu lagi, tadi dah bertemu dah. Saduq. Iaitu satu lafaz ta'dil yang rendah. Walaupun dari segi bahasanya, kalau kita tengok macam saya sebut tadi, menggunakan sirah mubalaghah. Kalau nak kira, sirah mubalaghah ni menunjukkan kuatlah. Tapi tidak, tidak begitu di sini. Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Taqrib, maksudnya Taqribut Tahdzib, berkata beliau seorang thiqah. Al-Zahabi pula di dalam Siyar A'lamin Nubala menyebut beliau sebagai seorang imam, muhaddith lagi thiqah. Muhammad bin Sufyan Al-Kufi meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah ada meriwayatkan hadisnya di dalam kitab masing-masing. Itu cerita tentang sanad ataupun perawi pertama yang Imam Tirmizi ambil secara langsung daripada dia, pendapat Sufyan Ats-Tsauri atau fiqh atau ijtihad Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang imam mujtahid. Seperti Imam Syafi'i, tak ada kurangnya sebenarnya. Cuma Allah SWT tidak mentakdirkan apa mazhab dia tu berpanjangan. Saya selalu sebut sebagai contoh lah, sebagai contoh untuk perbandingan kita, apa ni, keturunan lah, zuriat seseorang itu. Zuriat seseorang itu tiada siapa yang tahu setakat mana akan berhenti. Adakah sampai kiamat atau sebelum kiamat dah putus, ataupun sebelum kiamat dah putus,
Berapa ramai kita tengok kan dalam dunia ni, masyarakat kita ke atau tidak masyarakat, mana-mana lah, kita tengok orang tu, kita kenal dia, kita kenal dia, tapi dia tak ada anak dan mati begitu kan. Berapa ramai nak sampai kepada dia tu, semestinya zuriat tu tak putus daripada Adam, daripada Adam tak putus. Tiba-tiba Tuhan takdirkan di zaman kita ni, orang tu kita kenal, dia mati sebab dia tak ada anak. Maka terhenti setakat itulah zuriat dia. Begitu juga dengan imam-imam ni. Kenapa mazhab Syafi'i popular sampai sekarang? Contohnya, atau mazhab-mazhab lain yang hidup lah, mazhab yang hidup. Ini semua takdir. Jawapan yang mudahnya takdir. Kita tak tahu rahsia. Tapi kalau nak kira dia orang hebat je. Tak kurang. Sebab itulah Ibnu Ruslan dalam nazam dia, Mata Zubat yang terkenal itu, dia sebutkan, wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbalin Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Sufyan ini yang Imam Tirmizi selalu sebut. Bahkan kalau kita tengok, kadang-kadang Imam Tirmizi sebut dia dulu daripada Bukhari, apa ni, daripada ni Syafi'i, daripada Malik. Maknanya pada masa tu popular dan orang tahu, maklum mazhab. Tapi umurnya tak panjang. Dari segi pengikut tu, pengikut ni. Tetapi jangan kita fikir ini dunia ilmu ni. Jangan kita fikir dah bila dah putus selama, kita katalah kira-kira 1,000 tahun, katakanlah, maka dia sudah mati. Jangan lagi, belum tentu lagi. Sekarang ni, zaman sekarang ni, saya perhatikan, Allah SWT menghendaki ilmu Islam ni dinaikkan semua, selongkar semua, dikeluarkan. Misalnya kalau dulu tak ada orang buat tafsir Sufyan ats-Tsauri. Memang ada berselerok dalam kitab ni ada, tetapi terkumpul. Zaman kita ni Allah SWT takdirkan begitu. Inilah usaha orang zaman sekarang. Jangan kita nampak orang dulu saja. Orang sekarang ni tak ada peranan, walaupun kita dalam keadaan teruk, umat Islam di mana-mana ditindaskan, dalam keadaan tak aman lah secara umumnya, tapi mereka masing-masing buat kerja, buat kerja senyap-senyap, dan benda ni akan keluar satu hari nanti. Sebahagiannya telah keluar. Dikumpulkan tafsir Sufyan ats-Tsauri saja, akan datang dikumpulkan pula fiqh Sufyan ats-Tsauri saja, dan lain-lain lagi sudut. Di situ akan terkumpul. Jika kita dapati riwayat Sufyan ats-Tsauri itu dalam sesuatu perkara fiqh ke atau tafsir, sanadnya macam ni, macam Imam Tirmizi sebut ni, apa bezanya dengan orang lain? Boleh dipakai. Cuma dia terhenti sekejap. Atau kalau kita kata memang tak tahu lagi lah yang mana satu, kita kata macam mati lah. Maka itu takdir Tuhan. Tak ada siapa pun yang ikut. Cuma tinggal sejarah saja. Sebagaimana seorang yang pernah hidup dan dia tak ada zuriat, terhenti setakat itu, kita boleh tengok gambar dia. Gambar dia saja ada. Sejarah saja. Begitu juga dengan dunia ilmu ni pun. Bukan ini saja. Bahasa pun macam tu. Padahal bahasa ni diguna oleh ramai manusia. Tapi kalau kita belajar kaji bahasa, berapa banyak bahasa Latin misalnya, mana wujud? Tak ada wujud. Padahal itulah bahasa yang mengambil tempat bahasa Inggeris sekarang ni. Siapa yang tahu bercakap bahasa? Ada, kamus ada lah. Tapi orang guna di mana? Di negeri asal pun tak ada guna. Dah jadi macam lain. Bahasa Latin umpamanya, bahasa Sanskrit, padahal bahasa besar tu. Bahasa kita berapa banyak ambil daripada bahasa Sanskrit. Tapi kalau kita tengok di India sekarang, India sendiri tempat bahasa asal, berapa kerat sangat orang yang guna bahasa tu? Tak guna. Dia guna bahasa lain. Dia guna bahasa Hindi. Hindi tu Sanskrit moden lah. Tapi jauh bezanya. Kalau kita dengar yang tu tak faham.
Kalau kita tak tahu bahasa, tak faham. Sampai begitu sekali. Jadi berapa orang yang gunanya? Adakah 1,000 orang? Nak sebut 1,000 orang apa susah. Tapi sekarang ni mereka cuba hidupkan suatu community, menghidupkan, mengguna bahasa itu. Sampai macam tu kerajaan India dia cuba usaha. Ini masalah bahasa. Yang hidup hari ni, yang segar, hebat hari ni, suatu hari nanti kita tahu bila, berapa ribu tahun lagi, sebelum kiamat ni, boleh jadi dia akan jadi senasib dengan bahasa-bahasa tu. Itulah ceritanya tentang orang kata perjalanan ilmu, perjalanan zuriat manusia memang begitu. Memang begitu. Kita tak tahu rahsia. Tapi sekarang ni usaha-usaha memang hebat lah. Misalnya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Dulu hanya ada beberapa buah kitab saja. Sekarang ni ada usaha sangat banyak. Tumpu kepada kajian kitab-kitab Zahiri yang ada saja. Berapa banyak. Itu usaha zaman kita. Itu kelebihan zaman kita sekarang ni lah. Bukan orang dulu. Orang dulu tak buat. Mereka tak sempat buat. Tapi orang zaman sekarang ni telah buat. Macam-macam bentuk galakkan daripada universiti-universiti tertentu supaya takhrijkan kitab dia, supaya tahqiq kitab-kitab yang masih dalam bentuk manuskrip saja ada tu. Itu usaha di zaman sekarang. Sebab kita ada banyak kemudahan sebenarnya zaman sekarang ni. Dan dibuat oleh orang-orang sekarang ni. Walaupun orang-orang tu tak disebut sangat. Tapi akan datang orang akan tahu usaha dia, jasa dia, sumbangan dia tu, nama dia akan timbul. Ini orang yang cuba mengembalikan semula, cuba membawa semula ke dalam masyarakat. Inilah benda yang sangat baik sebenarnya, sangat baik. Berlaku di mana-mana lah, walaupun dalam keadaan tidak teratur sangat, tetapi mereka ada jasanya, ada jasa. Di sini Imam Tirmizi ambil daripada Muhammad bin Sufyan Al-Kufi. Kalau kita tengok tadi, begitulah Abu Hatim Ar-Razi yang terkenal sebagai seorang yang keras dalam penilaian perawi-perawi, dia kata saduq. Sebab dia keras, nak boleh saduq tu pun susah. Macam cikgu yang kedekut nak bagi markah. Susah dapat markah 100% dengan dia. Dapat 50 tu pun nasib baik dah. Ada juga yang macam tu. Ada juga cikgu ataupun pemeriksa lah, kita kata pemeriksa yang mudah, murah. Dia kesian. Lulus semua. Tak ada yang tak lulus. Begitulah juga dengan penilai-penilai hadis ni. Sebab itu kita kena tahu dia ni termasuk dalam mutasahil ke, mutasyaddid ke, atau mu'tadil. Muta'annid ke, atau macam mana? Kena tahu. Jadi Abu Hatim ni keras, termasuk dalam keras. Yahya bin Sa'id Al-Qattan termasuk dalam keras. Jadi kalau dia kata boleh saduq itu pun kira tinggi dia tu. Kemudian cuba tengok Imam Zahabi pula dalam Siyar A'lamin Nubala, bukan sekadar sebut saduq, tapi sebut imam muhaddith lagi thiqah. Jadi maknanya ini orangnya yang Imam Tirmizi ambil fiqah Sufyan Al-Thawri itu. Perawi pertamanya itu. Kemudian saya bagi rujukanlah apa ni, di mana tersebut tadi yang kita ambil tadi, di mana nak dapat rujukannya, di situlah. Dalam misalnya Abu Hatim, dalam kitab yang disusun oleh anaknya Ibnu Abi Hatim tu, Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim, dia itu kitab yang masyhur tentang jarh dan ta'dil. Namanya pun Al-Jarh wa Ta'dil. Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Siyar A'lamin Nubala, itu karangan yang terakhir itu karangan Imam Zahabi. Dalam itulah kalau nak lihat apa yang kita sebut tadi, dalam itu. Lepas tu kata beliau, Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Al-Thawri. Muhammad bin Sufyan Al-Kufi tadi ambil daripada Ubaidullah bin Musa. Ada dua orang tengah di antara Imam Tirmizi dengan Sufyan Al-Thawri itu, ada dua pengantaranya. Yang kedua ialah Ubaidullah bin Musa. Beliau merupakan salah seorang hafiz hadis.
dan orang yang mula-mula sekali menulis kitab Musnad di Kufah. Ha, itu sejarahnya. Ha, kita perkenalkanlah perawi-perawi ataupun sanad ini. Ha, Imam Tirmizi ini dengan serba ringkas. Eh. Kalau nak lebih detail lagi, tengok kitab Jarh dan Ta'dil lah. Atau tengok kitab Tabaqat. Ha, Tabaqat Al-Huffaz. Ha, Tabaqat apa ni Ar-Ruwa'. Ha, kena tengok kitab-kitab itulah. Ini secara ringkas. Eh. Dianggap siqah oleh imam-imam hadis. Kata Abu Hatim tentangnya, dia adalah seorang perawi saduq dan elok hadisnya, hasanul hadis. Al-Zahabi berkata tentangnya, seorang hafiz dan seorang yang kemas. Saya guna bahasa Kelantan sikit, kemas. Kemas maknanya teguhlah, kukuh. Kalau dalam kitab Agus Salim, seorang cendekiawan Indonesia dulu, dia tulis buku dia Tokoh yang Kukuh. Ha, kukuh kan? Kukuh. Kukuh. Kecenderungan beliau kepada fahaman Syiah. Ha, ini dia ada mailun ila tasyayyu'. Ada. Tidak menghalang para ulama Sunni daripada mentauthikkannya. Ha, ini sikap ulama Sunni kita ni. Dia terbuka. Tidak kata kalau Syiah terus tolak terus. Kalau Mu'tazilah terus tolak. Tidak begitu. Dia terbuka. Dia guna cara matang. Tidak seorang yang dikatakan Syiah terus. Terus lari, cabut lari terus. Bukan begitu. Tengok dulu. Tengok dulu. Macam mana cerita. Dan tengok pula. Kalau ia pun riwayat dia tu. Riwayat dia tu berkenaan dengan apa. Banyak perkara lah syarat-syarat dia. Tentang perawi-perawi ahli bid'ah. Dikatakan perawi-perawi ahlul ahwa itu banyak pula kaedahnya. Ini kerana beliau terkenal sebagai seorang yang benar dan amanah dalam periwayatannya. Ubaidullah bin Musa dilahirkan sebelum tahun 120 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 213 Hijrah. Semua pengarang kitab-kitab utama hadis ada meriwayatkan hadis daripadanya. Kata Ibnu Hajar di dalam Taqribut Tahdzib, di dalam At-Taqrib maksudnya Taqribut Tahdzib, siqah kata dia. Itulah serba ringkasnya. Kalau nak lebih detail lagi dalam rujukan yang saya beri itu, dia panjang lagi, panjang lagi, cuma kita pilih-pilih. Seterusnya, itu saluran pertama, saluran pertama Imam Tirmizi menukilkan fiqh Sufyan Ats-Tsauri. Sanadnya itu. Ada juga yang berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Fadl Maktum bin Abbas At-Tirmizi. Kata beliau, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ini saluran kedua Imam Tirmizi menerima fiqh atau ijtihad Sufyan Ats-Tsauri. Saluran kedua atau sanad kedua. Sanad kedua juga mengandungi dua orang perawi pengantara. Siapa itu Abul Fadl? Maktum bin Abbas At-Tirmizi. Tengok nota 13. Ini adalah sanad kedua bagi riwayat Tirmizi berkenaan dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab sunannya. Kalau Imam Tirmizi kata Tsauri dalam sunan, kena ingat ini dua sanad. Kena ingat. Dua sanad ni ya. Banyak-banyak daripada awal sampai akhir dua sanad ni. Tapi dalam televisi tak tersebut kan. Sini kita dapat maklumat itu. Abu Fadl Maktum bin Abbas At-Tirmizi menurut Al-Zahabi adalah seorang yang tidak dikenali. Majhul. Mana ini majhul? Perawi yang majhul. Hafiz Ibn Hajar bagaimanapun di dalam Tahdzibut Tahdzib mengemukakan biografinya tanpa menyebutkan apa-apa tajrih tentangnya. Tak ada apa-apa kritikan yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar oleh para ulama terhadap dia. Tak ada. Dan di dalam At-Taqrib pula, Taqribut Tahdzib, beliau menyebut Abul Fadl bin Maktum bin Abbas At-Tirmizi sebagai perawi makbul. Perawi makbul ini
ialah macam kalau orang yang belajar sekolah harap tu lulus pangkat makbul, itu makna rendah kan. Ini pun lafaz ta'dil yang rendah. Lafaz ta'dil yang rendah, bukan lafaz ta'dil yang tinggi. Dia begini, satu perkara yang perlu difaham oleh kita semua. Kadang-kadang orang dia silap faham bila tengok kitab-kitab jar dan ta'dil atau kitab-kitab perawi-perawi hadis ini. Bila didapati seorang perawi itu hanya makbul saja, dia akan berasa rendah. Tidak, itu penilaian dari sudut riwayat hadisnya. Adapun dari sudut dia meriwayatkan fiqh orang-orang tertentu macam di sini Ats-Tsauri, tidak, dia kuat. Banyak penilaian ulama hadis dalam kitab-kitab jarh dan ta'dil itu hanya melihat dari sudut periwayatan hadisnya, bukan dari sudut periwayatan ijtihad atau fiqh seseorang imam. Sama juga kadang-kadang seseorang perawi itu dianggap lemah dalam kitab jarh dan ta'dil, lemah, perawi lemah, tapi dalam qiraat dia tinggi. Bukan lemah, dia tu hujah. Maknanya dalam bidang yang lain boleh jadi orang yang rendah tadi dalam hadis dia jadi dia tinggi. Itu satu perkara yang perlu ingat. Perlu ingat. Sama juga di sini. Jadi yang sebut makbul ini dari segi penilaian dari sudut riwayat hadisnya, bukan riwayat pendapat. Ini yang kita nak cerita ni, riwayat pendapat ataupun ijtihad seseorang imam mujtahid. Riwayat Tirmizi sebagai seorang tokoh hadis daripadanya membuatkan pendapat Az-Zahabi tentangnya marjuh. Memang Imam Zahabi kata dia majhul, tapi Imam Tirmizi ambil daripada dia. Imam Tirmizi seorang tokoh besar dan ini dijadikan sebagai pegangan dia ni, rujukan dia ni. Sepanjang kitab dia disebut pendapat Tsauri. Takkanlah daripada orang yang selemah tu, orang yang tidak diketahui. Tidak diketahui ni suatu yang nisbi. Orang ni tak tahu, tidak semestinya semua orang tak tahu. Imam Tirmizi tahulah tu, sebab tu dia ambil. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang imam besar dan memang berpuluh jilid karang kitab tentang perawi macam Siyaru A'lamin Nubala, tiba-tiba dia kata tak kenal pun. Itulah manusia kan. Itulah hakikatnya manusia. Siapa pun, saya kau siapa pun, Imam Zahabi yang kemuncak ilmu tu pun, macam tu kita akan bertemu. Dia kata majhul. Majhul macam mana? Macam tu lah. Tapi itu perlu kita tahu. Di sebalik kita baca benda-benda ni kan, kita dapat mengetahui, baru kita jadi seorang yang sederhana, seorang yang realistik. Bukan macam orang-orang yang ikut-ikut sufi tu, kadang-kadang dia percaya bukan-bukan. Kalau orang lebih, mesti dia keramak begini-begini, mesti pelik-pelik lah. Ada. Itu orang yang tidak terdidik cara ilmu yang betul sebenarnya. Kalau kita terdidik mendapat ilmu dengan betul, kata-kata sehebat dia tu, dia kata majhul. Padahalnya kita kata tak munasabah lah. Kadang-kadang dia sebut ada orang tu tak bagus, lepas tu dia kata bagus pula. Ataupun orang tu bagus, lepas tu dia sebut tak bagus pula. Macam dia lupa je dia sebut. Apa kita nak kata kalau kita tak kata dia lupa? Jadi bercanggah pula misalnya. Benda-benda macam tu selalu kita bertemu. Bukan sahaja Imam Zahabi, Imam Syafi'i, Imam Malik sekalipun, memang ada benda-benda macam tu yang dia tak ingat. Orang lain kata dia tak ingat, dia keliru di situ. Sehebat itu imam besar pun ada. Jadi begitu juga di sini. Habislah. Saluran riwayat bagi pendapat atau ijtihad Sufyan Ats-Tsauri ada dua. Imam Tirmizi kata, kalau yang dia kemukakan dalam Sunan Tirmizi itu salah satu daripada dua saluran ini. Kalau tidak itu ataupun daripada kedua-duanya. Itulah salurannya.
Padahal ringkas nak cerita pendapat orang, tapi nak cerita pendapat orang dia berkait dengan agama ni. Jadi penting kita kena tahu dia ambil daripada siapa. Takkanlah Imam Tirmizi kita kecuali kan, orang lain kita tanya sangat dia ambil daripada siapa. Imam Tirmizi tak kisah, takkan macam tu. Jadi hukum tu berlaku kepada semua. Semua semua terikat dengan kaedah itu. Jadi dengan sebab itu Imam Tirmizi berasa perlu dia sekurang-kurangnya dia tulis dalam kitab Ilal dia ni untuk ringkas. Di lain tu kiranya kalau baca kitab Ilal ni faham sendirilah. Walaupun dia tak sebut pun kamu kena ingat ini sanadnya. Kalau daripada Malik. Kalau daripada Malik. Maka kebanyakannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ishaq bin Musa Al-Ansari. Kata beliau, Ma'an bin Isa Al-Qazzaz meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Dua saluran. Dua apa ni pengantara. Pendapat Malik di dalam Abwab As-Sawm, tapi kalau pendapat Malik dalam bab puasa Sunan Tirmizi itu diriwayatkan kepada kami oleh Abu Mus'ab Al-Madani. Bukan oleh dua orang tadi. Bukan saluran pertama. Tapi ini khusus dengan kitab Musaw. Bukan untuk semua bab. Daripada Malik, maknanya satu saja orang tengah atau pengantara di antara Imam Tirmizi dengan Malik, satu saja. Maknanya perawi ini mesti umur dia kena panjang. Kena panjang. Sebab seorang tadi dua. Dua orang tu di celah tu. Ini seorang. Memang bila kita kaji memang didapati memang betul begitu. Memang betul. Daripada Malik. Ada juga pendapat Malik yang diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Hizam. Kata beliau, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami daripada Malik bin Anas. Di sini dalam saluran ni ada dua juga pengantara atau perantara ni, ada dua. Habis. Itu berkenaan dengan sanad bagi pendapat Malik yang terdapat di dalam Sunan Tirmizi. Inilah saluran. Baik, kita tengok seorang-seorang perawi itu kena kenal lah. Kalau tidak apa maknanya tahu? Tahu nama saja tapi tak tahu orang tu setara mana, tak tahu. boleh diterima ke perawi yang matruk ke atau macam mana? Mesti kita kena tahu lah. Sebab kita nak pakai ni. Sebab kita nak pakai. Boleh dipercayai ke tidak tu? Dia kata ataupun sebenarnya keliru saja. Sebenarnya bukan begitu. Pendapat dia. Dengan sebab itu perlu sekali kena teliti. Kena kenal perawi-perawi itu. Kena kenal. Kalau mana secara tidak langsung walaupun Tirmizi di sini perkara kedua ni tidak bincang tentang ilat. Secara tidak langsung ada juga. Iaitu bila kita kenal perawi, perawi ni orang macam mana? Jadi ada waham ke apa? Kalau begitu ilatlah, ada ilatlah tu. Tetapi terbukti yang Imam Tirmizi ambil ni bukan begitu. Cuma sebagai suatu isyarat. Isyarat. Kenapa perlu kita mengetahui perawi-perawi itu? Supaya kita dapat mengesan ilat. Apabila kita kenal perawi itu, kita boleh berhati-hati, berwaspada. Misalnya Ubaidullah bin Musa tadi, dia tu Syiah tu. Kena waspadalah. Jadi pendapat yang dia nukit ada ke usul tu? Ada ke usul tu? Kita ada kaedah kita. Kena pakai. Itu pentingnya kita tahu dia tu siapa. Sebab kita akan tahu ilat di situ. Secara tidak langsung ada juga. Secara tidak langsung lah. Jauh-jauh kata jauh-jauh tu ada isyarat kepada ilat juga. Kalau daripada Malik 15 ini yang mana? 14 ni. Tu satu lagi yang kita belum itu ya. Abul Fadl Maktum bin Abbas At-Tirmizi dia ambil daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, itu nombor 14 duduk sebelah pula. 14. Siapa ni? Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ni siapa? Nombor 14 tu. Beliau merupakan syekh di negara Syam.
seorang perawi thiqah lagi fadil. Fadil itu maksudnya berilmu lah. Berilmu, berpengetahuan tinggi. Sebab itu orang kata sahibul fadilah. Sahibul fadilah untuk ahli ilmu. Untuk ahli ilmu. Fadil ni maksudnya berpengetahuan tinggi. Bukhari berkata tentangnya, beliau adalah antara orang yang paling berilmu di zamannya. Jadi ini sanad Tirmizi ni yang ambil ni. Ini masih lagi berkenaan dengan sanad Sufyan ats-Tsauri ni. Belum lagi masuk Malik ni kalau begitu. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan hadis daripada Al-Auza'i ats-Tsauri, Jarir bin Hazim dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Beliau lebih diutamakan daripada Abdul Razzaq bin Hammam dalam meriwayatkan hadis daripada Sufyan ats-Tsauri. Kalau dalam meriwayatkan hadis daripada Sufyan ats-Tsauri, riwayat dia lebih diutamakan oleh ulama-ulama hadis daripada Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani yang terkenal dengan karangan dia kitab Al-Musannaf yang besar itu. Hebatlah, hebat. Tapi dia ni lebih lagi. Itu orangnya. Cuma dia tak ada kitab sebesar tu. Tapi kalau mengikut penilaian ulama-ulama hadis, dia ni lebih lagi daripada Abdul Razzaq bin Hammam. Kalau dalam meriwayatkan sesuatu daripada Sufyan ats-Tsauri, itu lebih dia. Kena utamakan dia. Meninggal dunia pada tahun 212 Hijrah. Hadisnya berkedudukan tinggi di dalam kitab sahih. Habis itu, kemudian baru kita pergi kepada Malik. Kalau daripada Malik, mana pendapat Malik yang dinukilkan di dalam Tirmizi itu, Sunan Tirmizi itu, maka melalui saluran mana? Itu dia nak sebutnya. Pendapat Malik dinukilkan oleh Tirmizi melalui tiga saluran riwayat. Saluran pertama ialah yang paling kuat dan paling banyak dinukilkan oleh Tirmizi, yaitu daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari, daripada Ma'an bin Isa, daripada Malik. Mana dua orang perantara itu. Saluran kedua ialah yang dinukilkan oleh beliau daripada Abu Mus'ab Al-Madani sahaja. Abu Mus'ab Al-Madani pula menerima secara langsung daripada Malik. Saluran ketiga mengandungi dua orang perawi, yaitu Musa bin Hizam daripada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi daripada Malik. Padanya kesimpulannya ada tiga saluran pendapat Malik yang tersebut di dalam Sunan Tirmizi itu. Lepas itu dia sebut, maka kebanyakannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Ishaq bin Musa Al-Ansari. 16 kita berkenalan dengan dia. Siapa dia? Ini adalah saluran pertama Imam Tirmizi mendapat pandangan dan pendapat Malik. Ishaq bin Musa Al-Ansari, beliau adalah seorang perawi thiqah, perawi faqih, hafiz, muhaddith, thiqah dan mutqin. Mutqin maknanya perawi yang teguh, kuat. Salah seorang imam hadis. Dia ni salah seorang imam hadis. Bukan calang-calang orang lah. Abu Hatim menyebut beliau dengan penuh sanjungan dan pujian. An-Nasa'i mengatakan beliau seorang perawi thiqah. Ishaq bin Musa Al-Ansari menerima hadis daripada Sufyan bin Uyainah, Abdus Salam bin Harb dan Ma'an bin Isa. Antara tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula ialah Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Ishaq bin Musa meninggal dunia pada tahun 244 Hijrah. Itu sedikitlah latar belakang dia. Kata beliau, Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Murid kepada Imam Malik. Murid kepada Imam Malik. Siapa di 17 ni? Beliau adalah salah seorang imam hadis. Seorang perawi thiqah, thabt. Thabt itu maknanya teguh, kuatlah. Hafiz dan hujjah.
Ah, ni kalau macam ni, ni tinggi ni, tinggi ni. Meriwayatkan hadis daripada Malik dan sekumpulan ulama yang lain. Kata Abu Hatim, beliau adalah anak murid Malik, Malik yang paling teguh. Pengarang 6 kitab utama hadis di kalangan ahli sunnah meriwayatkan hadisnya. Itulah Sunan Sittah itulah. Ibnu Farhun di dalam Ad-Dibaj Al-Mudhahhabnya berkata, Ma'an adalah anak tiri Malik. Dia ni anak tiri Malik. Dialah yang membacakan Al-Muwatta di hadapan Malik untuk dua orang anak khalifah Harun Ar-Rashid, iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Harun Ar-Rashid minta Imam Malik meriwayatkan muwatta dia tu kepada anaknya yang kedua-duanya menjadi khalifah selepas itu. Khalifah Harun Ar-Rashid, dua orang anak ni jadi khalifah selepas itu, anak murid Imam Malik. Al-Amin dan Al-Ma'mun. Siapa yang baca kitab Muwatta tu? Inilah Ma'an. Ma'an yang baca. Maknanya Imam Malik percaya kepada dia, dia baca. Selalulah zaman dahulu dia pakai, kita panggil Muqri. Muqri, juru baca, yang baca, dia dengar. Kalau ada silap mana-mana dia baiki lah. Lepas tu dia ijazahkan lah apa yang dibaca tadi betul. Kamu nak riwayat boleh, nak pakai boleh, tengok situ lah. Dialah juga yang menggantikan Malik dalam bidang fiqh di Madinah. Mendengarnya beliau daripada Malik adalah suatu, adalah suatu yang makruf di kalangan ulama. Beliau terkenal sebagai salah seorang murid tua Imam Malik. Selain terkenal juga kerana lama belajarnya dengan Malik. Ma'an meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah. Itu tersebut dalam kitab-kitab yang saya sebut itulah. Boleh dilihat situ, kalau nak lebih detail lagi tengok situlah. Secara ringkasnya begitulah berkenaan dengan siapa? Ma'an. Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Dan dia ada nuskhah Muwatta Imam Malik yang tersendiri, nuskhah Ma'an. Pendapat Malik di dalam Abwab As-Saw, yakni bab puasa dalam Sunan Tirmizi, diriwayatkan kepada kami oleh Abu Mus'ab Al-Madani. Ini kata Tirmizi. Daripada Malik, nombor 18 bawah tu, ini adalah saluran kedua bagi pendapat Malik. Pendapat ini bukan riwayat. Riwayat tu lain. Riwayat tu memang ada sanad pun dalam Tirmizi tu. Riwayat Malik memang banyak kan. Riwayat Malik dengan sanad itu lain. Ini pendapat fiqh dia, fiqh dia. Ijtihad dia. Ini adalah saluran kedua bagi pendapat Malik. Imam Tirmizi menerimanya menerusi Abu Mus'ab Al-Madani seorang sahaja. Abu Mus'ab ialah Ahmad bin Abi Bakr Az-Zuhri Al-Aufi Al-Madani, salah seorang tokoh yang kukuh. Saya pun pakai istilah dulu. Tokoh yang kukuh. Beliau adalah mahaguru Sheikh, mana penduduk Madinah, seorang perawi yang dipercayai dan lama berguru dengan Malik. Selain mendalami fiqh dengan Malik, beliau juga meriwayatkan hadis-hadis daripadanya. Kata Ibnu Farhun. Ibnu Farhun ni dia tulis kitab khusus berkenaan dengan tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Macam tabaqat lah, tabaqat Malikiyah. Seperti Subki dalam mazhab Syafi'i, dia tulis tabaqat Syafi'iyah. Masing-masing itu adalah ya. Kata Ibnu Farhun tentangnya, beliau meriwayatkan Muwatta dan lain-lain daripada Malik. Mendalami fiqh Malik melalui murid-murid Malik, Al-Mughirah dan Ibnu Dinar. Beliau juga meriwayatkan hadis-hadis daripada Ad-Darawardi dan lain-lain. Abu Mus'ab mempunyai sebuah kitab ringkas tentang pendapat Malik yang masyhur. Dia ada kitab khusus tentang pendapat Malik, ijtihad Imam Malik saja.
Abu Mus'ab dilahirkan pada tahun 150 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 243 Hijrah. Pengarang-pengarang kitab-kitab utama hadis meriwayatkan hadis secara langsung daripada beliau kecuali An-Nasa'i. An-Nasa'i menerima hadis daripadanya dengan perantaraan perawi lain. Dengan perantaraan perawi lain, bukan secara langsung. Tapi riwayat dia tu semua adalah dalam kitab mereka tu ada. Cuma secara langsung atau tidak langsung, itu saja bezanya. Baiklah. Ada juga pendapat Malik yang diriwayatkan kepada kami oleh Musa bin Hizam. Musa bin Hizam kata beliau, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini selalu kita jumpa. Abdullah bin Maslamah atau Al-Qa'nabi, selalu kita berjumpa dalam hadis-hadis ni, riwayat dia. Meriwayatkan kepada kami daripada Malik bin Anas. Dia pun anak murid Malik juga. Siapa Musa bin Hizam? Ini adalah saluran ketiga bagi Imam Tirmizi menerima pendapat Malik. Di antara Tirmizi dan Malik terdapat dua orang perawi, iaitu Musa bin Hizam dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Musa bin Hizam adalah perawi thiqah, faqih dan abid. Abid ini terkenal sebagai ahli ibadat lah, kuat beribadat. Meninggal dunia pada tahun 250 Hijrah. Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i meriwayatkan hadisnya. Abdullah bin Maslamah pula Al-Qa'nabi adalah hafiz besar. Ini bukan hafiz main-main. Hafiz besar. Kata Abu Zur'ah tentangnya, tidak ada seorang pun yang aku tulis hadisnya lebih mulia pada pandanganku daripada Al-Qa'nabi. Wah, itulah kedudukannya. Itu kata Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni seorang tokoh rijal yang terkenal. Kata Abu Hatim, beliau thiqah lagi hujjah. Sebut hujjah tu kuatlah. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih khusyuk daripadanya. Ibnu Farhun menukilkan kata-kata beliau, aku terus belajar dengan Malik dan tidak meninggalkannya selama 20 tahun. Oh, lama. Macam mana tak alim ni? 20 tahun. Tak tinggal. Sehingga akhirnya aku membaca Al-Muwatta' di hadapannya. Dinukilkan daripada Ibnu Ma'in bahawa beliau berkata tentang Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, orang yang paling kemas dalam meriwayatkan hadis Malik ialah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah dan Ma'an, dan Ma'an. Pada ketika yang lain pula, Ibnu Ma'in berkata, orang yang paling kemas antara mereka ialah Abdullah bin Maslamah. Antara dua tu, siapa lebih kemas? Abdullah bin Maslamah. Nak banding dengan Ma'an itu. Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijrah. Beliau terbilang salah seorang perawi utama Basrah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Kesimpulannya ialah, semua saluran nukilan fiqh dan pandangan-pandangan Imam Malik oleh At-Tirmizi kuat dan sahih serta boleh dijadikan hujah dan pegangan. Dengan itu terbuktilah kesahihan nukilan beliau daripada Malik. Tak ada seorang pun yang dipertikaikan. Tak ada seorang. Saluran mana-mana pun daripada tiga saluran tadi semuanya hebat-hebat. Itulah sebagai kesimpulannya. Lepas tu cerita lain pula ni. Cerita lain pula pendapat Ibnu Mubarak. Pendapat Ibnu Mubarak sampai kepada kami melalui apa yang diriwayatkan oleh kepada kami oleh Ahmad bin Abdah Al-Amuli. Saya rasa kita kena berhenti setakat tu dah dulu ya, untuk kali ini. Dan insyaAllah akan disambung lagi, walaupun tidak khusus tentang ilal, tetapi ini juga penting ya, sebab nak tahu sanad Imam Tirmizi dalam nukilan pendapat dan ijtihad imam-imam besar itu. Hanya setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemusykilan, boleh dikumpulkan yang tadi dengan yang ni.
Waalaikumsalam. Yang disebut riwayat zaman sekarang ini disebut mungkin daripada kitab-kitab mereka. Zaman dulu jadi tak lebih macam tu. Maksudnya macam mana tu? Imam Malik ni ada kitab keluar dia. Ya. Jadi kitab dia tak meluas ke, sampai orang boleh beli kat kedai jadikan rojokan kan begitu. Oh. Seperti yang berlaku hari ini. Oh. Sebenarnya meluas. Kitab dia tu meluas. Cuma yang kita dapati dalam kitab-kitab hadis ni riwayat daripada Malik lah, katakanlah daripada Bukhari, ya, Bukhari. Riwayat Malik. Dia boleh jadi riwayat Malik dalam Muwatta. Boleh jadi juga riwayat Malik di luar Muwatta. Maksud di luar Muwatta tu yang tak ada dalam Muwatta. Ah, dia gitu. Apa beza tu? Kalau riwayat Muwatta lainlah, sekadar yang ada dalam Muwatta lah. Dan itu yang dipilih oleh Imam Malik. Istimewa lah, ada keistimewaannya. Ada juga satu lagi, iaitu apa ni, riwayat Imam Malik yang tak ada dalam Muwatta. Tapi katakanlah kalau Bukhari yang diriwayatkannya tinggi juga, walaupun tidak ada dalam Muwatta, tinggi juga. Jadi begitulah keadaannya. Dari segi buku tu tersebar dengan meluas dah pada masa tu pun. Sebab apa? Dia ni diterima oleh pihak pemerintah khalifah semasa tu. Dan khalifah semasa tu mengarahkan supaya buku dia disebar luaskan, walaupun pada masa tu tidak ada lagi percetakan, tapi oleh kerana arahan daripada pihak pemerintah khalifah itu, maka kitab inilah yang popular. Memang tersebar lah, memang tersebar dengan meluas. Ada lagi yang lain? Tadi ada salah seorang apa ni, perawi nama dia Ubaidullah, yang kita nampak di contoh tu. Jadi macam mana dia punya dudukan dia tu? Jadi kita boleh pakai ke ataupun macam apa ni, dia cuma cenderung dia begini. Pada umumnya, pada pandangan imam-imam semasa itulah, orang-orang yang dikatakan Syiah yang mereka terima sebagai perawi-perawi mereka itu, sejauh pengetahuan mereka tidaklah sampai kepada Syiah yang melampau dengan arti yang rosak akidahnya. Tak sampai ke situ. Sebab itu ulama-ulama kita yang kemudian ni mengatakan Syiah yang mereka terima itu pada hakikatnya adalah Syiah mufaddilah sahaja, atau Syiah tafdiliyah. Bukan dengan arti Syiah imamiyah, apa ni, Itsna Asyariyah atau Ismailiyah. Bukan, bukan itu. Pada masa tu tak begitu popular lagi. Kecuali ya, kalau ada ulama yang mempertikaikannya, maka perlu dilihat. Perlu dilihat. Jangan pula dah orang ni terima, jadi kita terima lah. Tak boleh begitu. Orang yang belajar kaedah hadis ni tak boleh begitu. Bila ada orang yang sebut, kita kena renung, perhatilah. Apa masalahnya? Kalau yang dia sebut itu, terutamanya imam-imam kita ni cerdik. Cerdik. Katakanlah dia ambil daripada Syiah. Di situ kita nampak kebijaksanaan imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang yang dikatakan Syiah tu, kalau dia ambil pendapat dari, melalui dia lah, pendapat yang mana? Yang bercanggah dengan akidah dia, yang bercanggah dengan fahaman fiqh Syiah itu sendiri. Itu yang dia terima. Bukan yang dia terima yang menyokong fahaman dia. Kalau yang menyokong fahaman dia tak boleh terima. Itu kebanyakan. Mungkin adalah yang terlepas, terlepas. Tapi orang lain semut pula. Orang lain kata ini menyokong pendapat dia, tak boleh pakai. Tapi secara umumnya mereka ambil yang macam tu. Contohnya, contohnya begini. Syiah mengatakan tidak basuh kaki bila berwuduk, kena sapu sekaki saja. Maka imam-imam kita meriwayatkan hadis daripada orang-orang yang dikatakan Syiah. Dikatakan Syiah itu riwayat mereka tentang basuh kaki. Bukan sekadar basuh kaki, riwayat wailul lil aqab minan nar. Tumit-tumit yang tak kena air ketika berwuduk tu neraka. Akan diselar oleh api neraka nanti. Maknanya kalau sapu ada kemungkinan tak rata tu.
kena basuh lah. Jadi riwayat yang macam tu yang diterima daripada orang yang dikatakan Syiah, riwayat itu tidak menyokong pendapat mereka. Sebab mereka kata kalau basuh tak sah wuduk tu. Itu kebijaksanaan. Kalau diambil, diambil yang macam tu. Ini kena perhatilah. Banyak-banyak tempat lah. Misalnya kalau diambil daripada Syiah, tapi yang menyokong, yang menyebutkan baik, Abu Bakar, Umar, Uthman, yang menyebutkan baik. Ini tanda. Sebab kalau Syiah betul, Syiah kerap lah, dia tak akan puji. Kecuali kalau dia taqiyah. Kalau taqiyah mungkin imam-imam pun kena. Dengan sebab itu ada imam lain pula mari pula. Dia kata tak, tak boleh terima. Ini Syiah ni, Syiah kerap ni, muhtariq, Syiah hangus dia kata. Kamu saja kata dia, dia ada kecenderungan sedikit kepada Syiah. Kamu kata dia taqiyah dengan kamu. Itu sebab kita kena tengok banyak pendapat tokoh-tokoh rijal. Jangan tengok satu saja, tengok banyak. Lepas tu kita tengok benda yang dikemukakan oleh dia tu apa, yang diambil oleh imam kita daripada dia tu benda macam mana, yang menyokong aliran dia ke tidak. Biasanya tidak. Kalau yang tidak boleh terima, tak ada apa, terima. Sebab dia menzahirkan diri dia sebagai seorang Islam. Dan kalau ada kecenderungan sikit sebanyak pun, itu kita kata dari segi kecenderungan politik saja, bukan sampai ke peringkat akidah. Sama sekali. Itu kena ingat dalam mukaddimah Muslim dulu kan kita telah belajar dah. Imam Tirmizi kata apa ni, Imam Muslim kata kita tak akan terima daripada perawi-perawi yang menerima misalnya akidah rajaan. Akidah rajaan, akidah imam-imam itu akan dibangkitkan sebelum kiamat, dan orang-orang tertentu akan dibangkitkan sebelum kiamat untuk menerima hukuman. Itu rajaah. Kalau Syiah yang percaya macam tu, sama sekali wala karamah, kata dia. Tidak langsung, kita tidak hormat. Mana kita tak akan terima riwayat dari Syiah yang macam tu. Kira-kiranya Ubaidullah tadi tu tidak begitulah. Tidak begitu. Tetapi saya sentiasa pesan kepada anak buah saya, siapa pun kalau sudah disebut oleh ulama dia tu Syiah, kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Itu saja. Macam apa ni, contohnya Al-Farabi. Siapa? Al-Farabi yang kata dia mengikuti Syiah Farabisa. Ahli falsafah tu? Jadi maknanya Ibn Sina bukan Farabi. Al-Farabi kata Al-Farabi juga. Maksudnya? Jadi daripada Syiah apa, Farabisa kan? Qaramithah. Dia begini, itu dia lebih banyak kepada ilmu dari sudut falsafah. Dari sudut falsafah ni untuk kita nak terima orang Islam, bukan Islam pun tak apa, tak ada masalah. Sebab itu ulama kita bermuda-muda. Daripada orang kafir pun boleh terima. Tapi kalau hadis, syaratnya nak terima kena Islam. Itu beza. Adapun Ibnu Sina ke apa ke siapa, Ibnu Al-Farabi ke dan lain-lain, pendapat mereka itu hanya pendapat buah fikiran saja. Ia tidak melibatkan agama. Dan mereka banyak mentafsirkan kalam ataupun pendapat Aristu, Aristotle dan sebagainya. Itu perbincangan mereka. Kalau ia pun mereka ni berfahaman begitu, ia pun tak ada jadi masalah. Tetapi kita kena berhati-hati dulu. Betul ke begitu? Betul ke begitu? Sahih ke cerita tu? Bagi saya, dasarkan takat yang saya baca lah, dakwah-dakwah seperti itu perlu diragui. Kalau baca Ibn Sina, betul, ayah dia betul, tapi dia tak jelas. Daripada tulisan-tulisannya tak nampak begitu pun. Jadi itu masalah maruah seseorang tokoh juga. Tak boleh kita mudah-mudah, kecuali ada bukti yang kukuh. Anda kata kita terimalah dia memang begitu pun, siapa yang terima agama daripada dia? Yang orang terima tu dari segi mantik dia, falsafah dia, atau perubatan dia. Benda-benda ni daripada orang kafir pun boleh, tak jadi masalah kepada kita. Bukan urusan agama. Itulah jawapannya. Ya. Dalam Tarikh Tabari. Siapa? Dalam Tarikh Tabari. Ya. Yang antara perawi-perawi yang dikaitkan, contohnya Abu Ibn Abi Awakibi,
pendapat-pendapat yang dikumpulkan dalam itu, dalam tarikh-tarikh itu, maknanya dia menjumlahi Syiah ke ataupun maknanya kita boleh terima. Dia kena tengok, kena tapis lah. Kena tapis lah. Mana-mana yang bercanggah dengan akidah kita, dengan ajaran kita, tak boleh terima. Apalagi ada perawi-perawi tadi. Jelas sekali menampakkan fahaman dia tu. Memang dia bawa fahaman dia. Jadi kalau macam tu, dalam Tabari, kita tak terima. Tak boleh terima. Kesilapan kita, orang kita dulu, bila menyusun sejarah ni, dia pakai ambil saja dalam Tabari. Dia tak tengok dah sana. Itu kesilapan. Akibatnya, banyaklah tersebar di kalangan umat Islam ni fahaman-fahaman Syiah. Tapi kononnya tak nampak Syiah tu sebab kita kata kita ambil daripada Tabari. Tabari tu bukan Syiah. Padahal perawi dia Tabari sebenarnya bertanggungjawab. Dia dah cerita dah siapa perawi dia. Kenapa kita tak menilai perawi dia? Dan bukan semua dalam kitab dia tu semuanya perawi Syiah. Kadang-kadang perawi yang menyebutkan benda yang betul, yang baik pun ada juga Syiah, ada dia ambil semua. Dia tu sebagai orang kata sebagai jamik, peringkat pengumpulan maklumat tentang sejarah Islam. Ia bukan semuanya, bukan fakta. Kalau kita anggap itu fakta, silap sekali. Macam mana kita nak kata fakta sedangkan dalam tu berapa banyak yang bercanggah, sama-sama riwayat dalam tu sendiri. Jadi yang mana satu yang fakta? Dengan sebab itu, maksudnya masih belum ditapi, dipilih lagi. Sepatutnya kita kena buat begitulah. Terhadap Tabari itu baru betul. Kalau tidak, bahayalah. Itulah yang berlaku macam-macam lah. Sebut dalam sejarah Islam kan, teruk-teruk kan. Sebab puncanya ambil tanpa tapis. Itu benar. Ya, lagi? Ada? Ikut zamannya ni dia meninggal 212 Hijrah. Jadi apa maksud dia yang berilmu zamannya dari segi fiqh ke ataupun dari segi hadis? Dari segi fiqh. Dari sudut-sudut tertentu lah begitulah maksudnya. Kalau ikut zamannya ni dia sezaman dengan Syafi'i. Ya ya. Ya ya. Maksud dari segi nukilan itu. Hebatlah dari segi. Bukan dari segi kehebatan dok menandingi imam yang besar tu, tidak gitu. Dia sebab itulah kadang-kadang benda-benda gini kan, benda nisbi ni, bila kata lebih dari sudut tertentu lah. Dari sudut tertentu, bukan dari semua sudut. Bukan begitu. Ya. Yeah. Macam mana boleh jauh dari situ? Itu nanti akan ada perbincangan. Kita bincang dan bagi saya, bukan bagi saya sajalah. Pengarang Tuhfatul Ahwazi, Mubarak Furi, ya imam-imam yang lain-lain bincang banyak dan dia kritik. Walaupun bagaimanapun itu pilihan dia, dia seorang mujtahid. Walaupun kita tak berapa setuju dengan dia, tak kisah, tak apa. Kena hormatlah pendapat dia. Tapi kalau bagi saya, banyak rujukan dia lah yang disebut sebagai sandaran tak kukuh. Boleh dipertikaikan dan telah dipertikaikan oleh sekian ramai ulama. Tapi dia tu orang besar, kita kena hormat. Memang ada pun alasan, bukan tak ada langsung, ada. Tapi dipertikaikan oleh orang lain. Bagi dia, dia rasa tak ada masalah. Tak apa lah, terpulang kepada dia lah, serah ke dia lah. Gitu. Ya. Macam Maulana cakap tadi pasal orang zaman sekarang buat pendidikan untuk yang mazhab-mazhab yang lepas, yang mati. Jadi macam mana sekarang ni student PhD kan buat thesis buat perempuan tadi yang mengambil ulama-ulama yang lama. Boleh, tak ada salah, tak ada halang ya, sebenarnya. Tapi kena kuatlah, meyakinkan orang.
kena kuat. Kalau tak kuat, susah juga nak diterima. Jadi benda ni sebenarnya, kalau kita kata mati, sebenarnya tak mati. Cuma lenyap, lenyap sementara. Untuk seketika. Dan kita kata, seketika lama tu, beratus tahun tu. Yalah, beratus tahun tu, setakat ni kita tak tahu lagi kehadapan tu. Sebelum kiamat, berapa ribu tahun lagi kita tak tahu. Mungkin itu hanya suatu jangka masa yang ringkas. Walaupun bagi kita, kita rasa panjang. Kalau ada bukti-bukti yang cukup, boleh. Dan sebenarnya, kalau kita kaji betul lah pendapat-pendapat ni kan, bukan dalam sebuah dua kitab. Bukan dalam Tirmizi saja sebut Sauri ni. Berapa beribu kitab lain sebut. Jadi tak yakin lagi kau pendapat dia tu. Apalagi kalau ada sanad macam ni. Ada sanad macam ni, kita tak yakin ke ini kitab Tirmizi ni? Ada yakin. Dan nak sampai kepada Tirmizi tu, kita pun sendiri ada sanad juga. Tak yakin lagi ke? Dalam keadaan betul-betul, katakanlah 100 sudah kitab kita tengok, memang Sauri berpendapat begitu. Tak boleh pakai. Ya, itu terikat dengan universiti masing-masing lah. Tetapi pada dasarnya, kalau tidak dalam universiti pun, kalau buat kajian sendiri misalnya, buat kajian sendiri, dia tidak terikat itu untuk nak dapat ijazah kan, buatlah tesis ini. Sebenarnya tidak syarat itu. Kalau tidak dalam bentuk tesis, buat sendiri kajian pun boleh juga. Asalkan suatu hari nanti orang yakin semula. Sebab dia hakikatnya dia tak mati. Sebut mati tu secara zahir sajalah gitu. Yang hakikatnya tak mati. Nah, itulah ilmu dia berbeza dengan tubuh kita ni mati. Tubuh kita, tapi ilmu ni mungkin dia tersembunyi sekejap. Tidak dipakai oleh orang, oleh orang ramai satu ketika. Tapi pada ketika yang lain ramai pula yang pakai begitu. Begitulah benda ni perubahan berlaku. Tapi perkembangan tu, kemajuan tu, zaman kita ni memang hebat sebenarnya, yang tidak ada dahulu. Walaupun banyak kekurangan kita, kelemahan, tapi kemudahan kita tu yang ada pada kita sekarang ni banyak membantu kita untuk buat kerja benda-benda ni. Sekurang-kurangnya paling tidak, kalau kita tak boleh menilai sendiri pun, dia memberi kemudahan kepada orang lain yang kemudiannya mungkin cukup berkelayakan, dia akan dapat buat rujukan benda-benda ni dan akan dapat membuat kesimpulan. Dan andaikan kita kata suatu hari nanti fiqh Ats-Tsauri lengkap daripada awal sampai akhir bab fiqh tu, dengan sanad-sanadnya yang lengkap, dengan perbahasan ilmiah yang cukup, dengan rujukan sebut ni sebut adalah kitab ni, kita saya rasa boleh hidup. Dan akan ada orang yang nak pakai. Tak salah kalau nak pakai pun. Bila orang pakai, jadi hidup pula lah. Cuma nak jadi satu masyarakat berjuta orang, itu kita tak tahulah. Tak tahulah, setakat ni tak lagi. Boleh, cuma tidak ada nama begitulah. Dia tak bagi nama tu. Tapi pada hakikatnya pendapat dia tu begitu dah. Seperti imam dulu lah, cuma imam dulu disebut sebagai mazhab. Dia ni tak disebut sebagai mazhab, pada hakikatnya mazhab lah tu. Jadi kalau orang ikut dia, jadi mazhab lah. Gitu. Pada hakikatnya itu sebenarnya. Dia pilih. Pilih ini. Jadi sehingga kita nampak kalau dia ni fahamai dia dalam masalah ni. Sehingga kita boleh sebut gitu. Itu hasil ijtihad dia tu, kadar dia masing-masing. Mazhab Albani.
dia tak, kita nak kata mazhab ni, tak, dia bukan sebenarnya dalam fiqh. Dia lebih kepada hadis tu. Dari sudut adalah khidmat dia kepada hadis, satu sudut dia bukan dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh ni kalau kita nak tengok, macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia lebih kepada fiqh. Banyaklah pendapat-pendapat dia dalam fiqh yang berbeza daripada orang lain, sebab memang dia ahli fiqh pun. Dia lebih ke situ. Macam orang kita ni kan, dia nampak kalau mujtahid ni hanya dari segi fiqh saja, sebenarnya bukan, bidang ni luas. Bidang tu luas. Dalam bidang lain mujtahid juga, misalnya dalam bidang rijal sampai ke peringkat mujtahid lah tu, tapi orang tak sebut dia mujtahid. Orang nampak ini macam macam beginilah agaknya. Kalau kita nak buat contoh lah, sekadar contoh, kalau berlakon filem tu orang nampaknya pelakon lah hero, yang di belakang tu orang tak nampak, padahal masing-masing berperanan tu. Kalau nak bagi anugerah, nak bagi apa, biasanya dalam penilaian yang betul dibagi juga kepada mereka tu, bukan kepada pelakon saja. Bukan kepada pelakon saja. Dari segi kameramennya, dari segi pengarahnya, dari segi penerbitnya dan sebagainya, semua ambil kira. Semua ambil kira. Tapi kadang-kadang kita nampak sudut itu saja. Yang sebenarnya berperanan dalam agama ni luas, luas. Dan mereka tu mujtahid dalam bidang masing-masing. Misalnya dalam sejarah, dalam bab ni, dalam bab ni, itu penting semua, tapi orang tak sebut sebagai mujtahid. Macam doktor lah, doktor orang tak sebut sebagai doktor, tapi dia tu dah lebih daripada doktor, dah kena kira je. Dan biasanya kalau orang sebut doktor, orang ingat doktor ni lah dari segi untuk penyakit-penyakit, padahal doktor tu luas lagi bidangnya kan. Doktor dalam bidang ni, doktor dalam bidang ni, banyak lagi pula. Begitulah. Sepatutnya kita menghargai semualah, menghargai semua. Dan masing-masing tu telah berkhidmat mengikut kemampuan dan rezeki masing-masing lah sebenarnya, yang Allah SWT nak bagi kepada manusia. Walau bagaimanapun kita kena ingat, sekecil mana pun usaha kita, mudah-mudahan akan ada manfaat kepada orang lain, generasi selepas kita. Mudah-mudahan dia, mereka akan dapat guna benda-benda ni. Jangan kita fikir, buat saja. Sekarang ni lagi mudah kita kan, kemajuan komputer dan sebagainya ni luar biasa lah, kita, benda yang tak fikir. Dah ada dah terjemah, nak terjemah, pakai terjemah. Nanti mungkin kita bercakap tu terus terjemah tu. Kalau ada macam tu lagi kan senang kan. Lagi senang, terus terjemah, nak pasal apa. Terus terjemah tu betul, takat ni salah banyak juga kan, terus terjemah tu. Tapi sudah ada dah sedikit sebanyak, sudah ada dah kelebihan tu pada kita. Nanti kalau ada kelebihan tu, kemudahan yang tepat, yang boleh menjamin lah, meyakinkan, boleh diguna pada ketika tu, mudah banyak dah. Mudah banyak. Sekarang ni pun dah terasa mudah sangat dah. Saya rasa setakat tu lah dulu ya. Wallah. Satu. Nak semua je. Ya. Tadi Mula sebut Al-Khattan ni, dia pun budak syadik ni. Siapa? Al-Khattan. Yahya Al-Khattan. Budak syadik. Dia sama macam Abu Hatim Arab. Ya, ya, ya. Kalau dan dia pun tak kena ini, yang jadi selain kartu ni, siapa lagi yang... Malangnya macam itulah, Ibnu Ma'in ke apa. Ibnu Ma'in, Ali Ibnu Madini. Tapi mereka ini tidak mutasyadid lah. Tidak mutasyadid. Jauzajani misalnya, itu mutasyadid. Betul mutasyadid itu, kita tahu Abu Hatim Ar-Razi yang betul-betul mutasyadid. Yahya, memang.